Ish, lucu. Dia video lah. Oke, bro masuk video. Yo. Terima kasih. Renjer ya, kita mulai ya, tentu kemarin. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah di sini sudah masuk Bapak Muhammad Imran, Bapak Sekdis, Bapak Rus Dinas, dan Kesempatan Semangkang. Bapak Bapak Imran sudah masuk. Selamat siang Bapak. Bapak, jadi masih seperti ini. Allah. Iya beri kicam.
Sih, apa sih beli ngicem nih kawan? Baik, Bapak Ibu, Bapak Imran sudah ada di ruang ini, tapi beliau masih dalam perjalanan. Nanti sudah 10 menit lagi, baru bisa memberikan sambutan. Kita tunggu juga karena itu kan suara. Suara satu.
Kayak turunkan tangan. Odi John, Mai John, Norok John, ya sumlah para mula nak. Adaan. Jeneng sumeting kak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Pak Hermanto, tetap berasa di, berada di sekolah ya Pak ya. Bapak dari sekolah mana Pak Hermanto? Bukan nampak ibu. Kita ke serong ini. Iya. Pratretri kok teman saya kok banyak yang nggak bisa gabung nih Bu? Dari SDN Tanah Merah 1. Ini lagi mendekat terjun. Iya. Sudah penuh paling Pak. Tidak bisa masuk berarti sudah penuh. Sudah penuh ya Bu, ini sudah belum pulang dari sekolah ini masih ngumpul-ngumpul. Halo, semangat Bapak. Kok ada teman saya kok enggak bisa masuk Bu. Berarti sudah penuh Bapak. Oh sudah penuh. Oh ya terima ya, kasih. Kenapa tidak? Gabung aja Pak, gabung. Tuh. Ya Bu Damaria Lauli. Ibu Damaria Lauli dari mana ya? Dari Minas. Dari Minas ya. Saya mengingatkan akan Kemenkumham. Bapak ya, selamat Lauli. Bu, kenapa nggak nampak layarnya? Layarnya saya ya? Iya. Di sini ya. Ya. Oh, ibu. Saya memang saya matikan kameranya Ibu karena jaringan. Ini saya coba saya nyalakan lagi. Yang mana Bu? SD Tanah Merah 1 hadir. Ya, selamat datang Ibu. Lengkap. Ini teman saya enggak bisa masuk. Sudah. SD Tanah Merah 1 is the best. Bu Milanya mana Bu Milanya? Ini Bu Mila, Pak. Nah, alhamdulillah Bu Mila. Ini Bu Tanah Merah 1 Bu. Bu Mila ini Bu Mila. Dokter Bu Mila dokter. Ibu Mi. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika memang ada yang WA-nya belum saya balas atau pertanyaannya belum jawab. Itu memang murni karena sedang penuh kegiatannya dan insya Allah nanti malam mau saya selesaikan chat-chat yang dari Bapak Ibu mau saya selesaikan semua. Saya memang belum sempat yang kemarin, ada banyak sekali. Saya juga jatuh di Mila loh Bu. Iya, makanya itu ada ratusan nih Bu dan jari-jari saya sampai kencing. Insya Allah nanti malam ya Bapak Ibu ya. Siap, ditunggu Bu. Muka ini. Nah, malam. Hah? Oh, ya, yang mana ke sini? Muka ini tuh. Assalamualaikum Bapak Muhammad Imran, Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Sampang yang kita banggakan. Bapak Muhammad Imran, selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu karena Bapak Sekdi sudah hadir dan kedua narasumber kita juga sudah hadir di Rakyat Kadis Kut.
maka saya mohon izin untuk memulai acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Guru Hebat dari Kabupaten Sampang ataupun luar Kabupaten Sampang, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam majelis ilmu yang sangat positif dan juga semoga bermanfaat untuk kita. Dan itu tanpa panjang-panjang kita mulai saja acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu kita buka dengan bacaan bismillah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Sampang, yaitu Bapak Muhammad Imran. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati komunitas yang melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir, yang ikut andil dalam kegiatan pada siang hari ini, baik kepala sekolah maupun guru. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa mudah-mudahan kita yang bergabung di acara pada siang hari ini, termasuk orang-orang yang ikhlas dan pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang baik, marilah kita bersama-sama ikut berjuang dalam rangka tujuan tersebut. Maka pada hari ini kami selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengapresiasi kepada komunitas pada siang hari ini, terutama kepada Ketua Bumila yang selalu berupaya bersusah payah dalam rangka membantu teman-teman kita dalam kegiatan pada praktik baik yang dilaksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dijadikan momentum yang baik, langkah awal dalam rangka menindaklanjuti kegiatan yang lebih lanjut lagi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sampang. Maka dari itu, kepada semua kepala sekolah dan guru yang bergabung pada komunitas pada siang hari ini, ini merupakan suatu kegiatan emas yang harus dilaksanakan, yang harus ditimba ilmunya, sehingga para guru dan kepala sekolah mendapatkan hal-hal yang positif dalam kegiatan praktik baik pada siang hari ini. Bapak Ibu yang hormati, agenda pada siang hari ini yang dilaksanakan oleh Ketua Komunitas, yaitu Bumila, ini merupakan materi observasi kepala sekolah kepada guru di sekolah lembaga masing-masing. Maka dari itu kami mohon apa yang diterima oleh para peserta pada siang hari ini bisa dilaksanakan di lembaga masing-masing. Sehingga apa yang dilaksanakan akan memacu pada pendidikan yang lebih baik. Bapak, Ibu yang kami hormati, praktik baik yang harus dilakukan. Karena selama ini kita disibukkan oleh kinerja yang harus kita laksanakan. Yang kemarin
mungkin sudah dilaksanakan pada komunitas ini sehingga banyak membantu pada guru dan kepala sekolah di Kabupaten Sampang maupun di luar Kabupaten Sampang. Maka dari itu kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya sebatas komunitas saja, tetapi nanti lebih lanjut lagi, dilanjutkan lagi, diperbanyak lagi kegiatan seperti ini sehingga teman-teman kita guru dan kepala sekolah banyak menimba ilmu di praktik baik yang dilaksanakan oleh komunitas ini. Dan selamat kepada komunitas ini yang telah membantu guru, membantu kepala sekolah, memberikan ilmu sehingga menjadi bekal dalam kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Maka dari itu kami selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, mari sama-sama mengasah otak kita, mempertajam otak kita dalam rangka memajukan pendidikan di Kabupaten Sampang khususnya dan secara umum untuk pendidikan di kabupaten lain bagi yang masuk bergabung di komunitas selama pada siang hari ini. Saya kira cukup dari kami, mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Kami manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat berbagi praktik baik dalam rangka memajukan Kabupaten Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Muhammad Islam, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Kita ada kegiatan yang lain, Pak Perkenalkan. Ini boleh dari luar kota, boleh dari Ternate. Sekarang selanjutnya adalah paparan, pemaparan dari narasumber kita dan yang akan mempresentasikan untuk pemaparan pertama adalah jadi besok Ibu nunggu DPI Bu ya. Baru udah. Gue tanya ke kena. Dia apa ini? Ganti soto bukan pales. Soto. Baik, terima kasih. Mas Awas. Ini kebagian apa mereka? Bisa di-mute Bu ya, Bu Mila. Iya, terima kasih. Mohon maaf Pak Imran. Baik, selamat siang, semangat pagi Bapak, Ibu, guru hebat yang sudah hadir di kegiatan BIMTEK siang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dan juga kesempatannya kepada Ketua Komunitas Guru Hebat Kabupaten Sampang ini. Kita bisa berkumpul di kegiatan ini secara daring dan yang bisa kita saksikan, kita bisa berkumpul bersama di lewat kegiatan GIMIT ini dan yang tidak bisa bergabung di GIMIT ini bisa silahkan bergabung di YouTube ya Bu Mila ya, YouTube-nya Bu Mila, mungkin link-nya sudah dibagikan di grup WA atau mungkin di komunitas Sang Guru Hebat Kabupaten Sampang. Dan jangan lupa yang sudah gabung di YouTube, klik subscribe-nya ya Bu ya. Aduh sampai belepotan saya bilang. Jangan lupa Bapak Ibu Guru yang sudah gabung di YouTube-nya Bu Mila ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa di-share yang sejauh mungkin biar info yang diberikan oleh komunitas Guru Hebat Kabupaten Sampang ini bisa bermanfaat walaupun sedikit, paling tidak bisa merubah
apa-apa yang sudah diberikan oleh komunitas ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita pada pemaparan kali ini, Bapak Ibu ya. Ini merupakan bagian dari lanjutan kegiatan BIMTEK yang kemarin di hari pertama itu, di mana narasumbernya adalah Bapak Fitri Hamzah dan Ibu Rukani. Beliau sudah memaparkan secara jelas dan gamblang dan semoga bisa Bapak Ibu guru hebat dipahami. Dan mungkin bila ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dipahami, bisa japri kepada beliau-beliau ini yang hebat. Dan juga bisa japri kepada Bu Mila, seperti itu. Untuk kegiatan hari kedua ini, yaitu tentang pemaparan, saya share screen sendiri Bu ya. Tidak apa-apa Pak Mahfud. Bisa ya Ibu ya, saya izin. Bisa. Bisa share screen Ibu? Bisa, start Bu. Tidak diizinkan Bu Mila. Makanya ini saya tidak diizinkan. Ya, sudah Ibu silakan. Ya, terima kasih Bu Mila. Maaf Bapak Ibu, ada terkendala sedikit. Dan selamat bergabung untuk para teman saya yang ada di Kecamatan Banyates. Semoga apa yang bisa saya berikan, inilah kemampuan saya. Nanti sekiranya ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang puas, bisa Bapak Ibu kita saling sharing Bapak Ibu ya. Intinya di sini tuh kita saling sharing Bapak Ibu. Sudah muncul Bu Mila ya? Iya Ibu, sudah muncul. Kita kelihatan. Baik Bapak Ibu, ini merupakan panduan teknis bagaimana cara pengelolaan kinerja guru, terutama ini dikhususkan bagi kepala sekolah Bapak Ibu ya. Ya, untuk Bapak Kepala Sekolah, kemarin itu kita di bulan Januari sudah melakukan perencanaan atau yang umum Bapak Ibu ketahui itu tentang perencanaan RHK, rencana hasil kinerja, yang merupakan kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan selama satu semester dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan RHK ini sebagaimana yang Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ketahui bahwa RHK ini dibuat, direncanakan hanya di bulan Januari saja Bapak Ibu. Tidak ada perpanjangan waktu. Dan ini sudah lumrah biasa kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada e-kinerja di PMM. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Nah, lalu setelah kita melakukan perencanaan atau kita membuat RHK di bulan Januari itu, selanjutnya itu kegiatan apa yang nantinya Bapak Ibu Kepala Sekolah akan lakukan dan guru akan lakukan, tapi di kegiatan BIMTEK hari kedua ini fokus kita pada teknik untuk Kepala Sekolah. Untuk guru kan hari pertama kemarin itu kan sudah Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini fokus hanya untuk kepala sekolah. Kalau semisalnya di daring kali ini, di gimet kali ini ada guru yang ikut hadir, tidak apa-apa Bapak Ibu, sebagai penambah ilmu yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin di lembaga Bapak Ibu atau di luar lembaga Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kurang jelas atau bagaimana? Kurang jelas ya? Jelas Bu. Nah, ini agak besar. Setelah ini tampil ini Bapak Ibu ya, ini tampilan di beranda saat Bapak Ibu mengklik pengelolaan kinerja di PMM. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu posisinya beranda di PMM itu seperti apa. Tidak apa-apa Ibu Mila ya, ini saya flashback kembali ke awal Bu ya. Seperti, tidak apa-apa ini. Kelihatan Bu ya? Kelihatan.
Kelihatan-kelihatan, Bu. Kalau saya, Bapak Ibu, bukanya di browser akun Belajar ID seperti ini tandanya, ya. Ini seperti ini. Di sini ada inisial nama Bapak Ibu dan juga tertera akun Belajar ID-nya Bapak Ibu. Usahakan membuka PMM itu dengan browser yang sudah login dengan akun Belajar ID-nya Bapak Ibu. Jangan pakai akun Gmail biasa, karena biasanya itu tidak bisa dibuka. Kalau sudah posisi di ini, yang di ini Bapak Ibu, yang di pojok kanan ini, sudah akun Belajar ID, begitu Bapak Ibu klik ini, PMM, maka otomatis akan langsung masuk pada halaman beranda PMM Bapak Ibu. Nah, di beranda PMM ini ada banyak menu yang bisa Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah pilih. Di antaranya ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, ada LMS dan sebagainya, dan yang pastinya ada pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Bisa terlihat Bapak Ibu ya. Nah, di sinilah kita klik Bapak Ibu. Bisa belajar ya, absinah. Baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah, inilah tampilan awal setelah di bulan Januari Bapak Ibu melakukan RHK. Di mana untuk kepala sekolah sudah tidak bisa dibuka lagi Bapak Ibu. Nih, hanya sebatas ini dan ada keterangan menunggu periode pelaksanaan kinerja. Di mana periode pelaksanaan kinerja itu Bapak Ibu guru kepala sekolah dimulai tanggal 1 Februari. Jadi setelah tanggal 1 Februari, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru bisa selalu cek di sini Bapak Ibu. Makanya ada keterangan diberi, dikasih tahu Bapak Ibu, takut Bapak Ibu lupa. Cek lagi halaman ini nanti ya. Ini bahasanya sangat manis Bapak Ibu menurut saya. Jadi biar Bapak Ibu tidak meronyot terus gitu, tidak. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Dan juga di sini ada keterangan alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum paham, juga di sini ada selengkapnya. Ya Allah, sampai kering. Ini kenapa Januari ini tidak bisa kita klik karena sudah terlewat. Jadi lanjut panahnya ke Februari. Jadi apapun yang ingin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah ingin ketahui sebenarnya sudah ada di fitur PMM ini Bapak Ibu. Tinggal kemauan kita, kemauan Bapak Ibu guru kepala sekolah itu mau berliterasi atau tidak. Tapi dengan adanya komunitas hebat, Komunitas Guru Hebat Kabupaten Sampang ini, Ibu Mila memberi fasilitas bagi kita semua untuk lebih memahami bagaimana pengelolaan e-kinerja di PMM. Baik, Allah, karena sudah awalnya sudah saya pemanasan, ini Bapak Ibu mungkin bisa lebih paham Bapak Ibu ya. Lanjut ke materi intinya Bapak Ibu. Ini tampilan awal saat kita login sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Di pojok kanan ini Bapak Ibu yang ada nama Hendrawan Suprapto. Ini merupakan nama kepala sekolah, nama kita Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Dan yang di sini merupakan nama lembaga dari Bapak Hendrawan. Kenapa ini saya pakai Bapak Hendrawan Suprapto? Karena kita tidak bisa membuka beranda dalam posisi tampilan seperti ini Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini oleh PMM diberi contoh Hendrawan Suprapto. Kalau kita mau buka ya tetap tampilannya hanya sebatas ini Bapak Ibu. Karena ini nanti akan dibuka pada tanggal 1 Februari baru akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada nama SD dan yang di pojok kanan atas ini ada nama kepala sekolah. Jika antara nama ini dengan nama lembaga Bapak Ibu kepala sekolah tidak cocok atau
keliru. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik di pusat bantuan Bapak Ibu. Nanti akan diarahkan dengan memasukkan akun Belajar ID dan juga NPSN Bapak Ibu. NPSN tempat lembaga yang sebenarnya Bapak Ibu sekarang berada seperti itu. Dan setelah melakukan itu, ternyata lembaga Bapak Ibu sesuai dengan yang tertera di sini, berarti Dapodik Bapak Ibu masih belum sinkron Bapak Ibu. Jadi untuk bisa menyinkronkan antara nama dan tempat lembaga ini, Bapak Ibu harus menyinkronkan di Dapodik lembaga masing-masing. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya. Di beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah ini sudah diberikan ancang-ancang bagaimana alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Januari sudah kita lewati. Dan sekarang kita akan menuju ke Februari. Februari itu harus bagaimana kepala sekolah? Di Februari itu Bapak Ibu kepala sekolah melakukan persiapan observasi kelas Bapak Ibu. Saya rasa observasi kelas itu kalau untuk kepala sekolah yang sudah lama berkecimpung di perkepala sekolahan mungkin sudah paham. Bagi saya yang hanya hitungan bulan menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin ini adalah hal baru. Dan bagi teman-teman yang senasib seperti saya, jadi bisa bisa sharing kepada senior kita Bapak Ibu di kepala sekolah. Nah, di bulan Februari ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melakukan persiapan observasi kelas diantaranya. Melakukan rapat dengan guru, kira-kira kapan jadwal untuk melakukan persiapan observasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditentukan jadwalnya dengan kesepakatan bersama, barulah nanti di bulan selanjutnya itu, setelah melakukan observasi, menyiapkan lembar-lembar persiapan observasi dan serta lembar tindak lanjut dan juga sebagainya, di mana nanti berkasnya ini ya, berkas-berkas form-form untuk observasi ini, mungkin kalau tidak salah ini ya, seingat saya sudah di-share oleh Ibu Ketua Komunitas kita di grup WA. Seperti itu Bu Nilaya. Kayaknya sudah di-share ini. Nah, lalu observasi itu sebenarnya apa sih? Ya, bagi saya mungkin siang senasib kepala sekolah yang baru diangkat mungkin bertanya-tanya apa tujuannya observasi itu. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh PMM bahwa observasi itu sebenarnya untuk mengetahui, bisa juga sebagai pengembangan karir guru dan karir kepala sekolah, di mana melalui kegiatan observasi ini kepala sekolah menilai guru di lembaganya masing-masing sejauh mana kinerja pembelajaran guru-guru kita di sekolah, di lembaga kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi guru-guru jangan merasa pesimis. Bapak kepala sekolah sok-sokan mau melakukan observasi seperti itu. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita harus positive thinking bahwa dengan kegiatan observasi ini bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan kita dalam hal kinerja kita sebagai guru. Dan bagi kepala sekolah jangan merasa mentang-mentang lah karena punya kuasa untuk melakukan observasi ini. Jadi seadanya saja dinilai. Tidak, karena saking bencinya pada satu guru, akhirnya kinerjanya guru tersebut dikasih rendah. Janganlah seperti itu, tapi kita harus objektif. Itu terjadi di bulan Februari. Lanjut Bapak Ibu, bulan Maret. Nah, ini di bulan Maret yang dilakukan adalah
kegiatan pelaksanaan observasi kelas dan juga tindak lanjut dari kegiatan observasi itu. Setelah Bapak Ibu mengisi refleksi umpan balik dari form-form tentang observasi itu, barulah Bapak Ibu dan guru yang diobservasi itu menganalisis tindak lanjut dari hal-hal temuan yang dilakukan saat observasi, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Tapi tidak boleh semena-mena kita yang memberikan tindak lanjut. Tapi harus tindak lanjutnya itu dari guru yang bersangkutan. Dan disinilah mungkin kalau ada yang berasal dari guru penggerak atau yang pernah mengikuti coaching dalam supervisi kelas bisa dipakai ini Bapak Ibu. Ya. Metode coaching ini bisa kita pakai di sini di periode bulan Maret seperti itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kinerja bawahan kita masing-masing Bapak Ibu. Dan di bulan April ini Bapak Ibu sampai Mei merupakan pelaksanaan tindak lanjut guru dengan dipantau oleh atasan yaitu kepala sekolah. Tadi di bulan Maret guru yang bersangkutan sudah menentukan tindak lanjut. Maka di April dan sampai Mei ini guru melakukan tindak lanjut yang sudah direncanakan Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh ya secara kasar, tidak begitu jelas atau tidak begitu detail. Misalnya di kelas 6 setelah melakukan observasi dan diskusi tindak lanjut, ternyata guru di kelas 6 itu kesulitan memberikan fasilitasi pada siswa karena banyaknya, mungkin karena kurangnya, istilahnya tuh, analisis kebutuhan siswa. Nah, tindak lanjutnya diketahui bahwa guru di kelas 6 itu perlu menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Barulah di bulan April dan Mei ini guru kelas 6 tersebut melakukan hasil tindak lanjutnya berupa diferensiasi dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut di bulan Juni, di bulan April dan Mei ini Bapak Ibu guru juga bisa melakukan upload hal yang lain Bapak Ibu. Contohnya sesuai dengan RHK Bapak Ibu ya, contohnya itu misalnya Bapak Ibu menganggarkan RHK tentang... Instruksi Bu, tanya Bu. Ya. Tanya Bu. Maaf Bapak Ibu, sesi pertanyaan nanti ya Bapak. Dicatat dulu Bapak Ibu nanti ditanyakan di sesi, ada sesi pertanyaan. Halo Bu Mila. Ya, makasih Bu. Iya. Baru kita lanjut di bulan Juni Bapak Ibu. Di bulan Juni ini adalah kegiatannya refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru setelah pelaksanaan tentang RHK itu, Bapak Ibu guru kepala sekolah baru akan melakukan refleksi dan juga penilaiannya serta menentukan predikat bagi guru-guru tersebut. Nah, kita lanjut pada yang penilaian atasan Bapak Ibu ya. Atasan di sini khususnya kepala sekolah. Nih, begitu kita buka seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Yang pertama itu ketika kita masuk pada beranda, kita lakukan klik ini Bapak Ibu. Lakukan penilaian, kita klik Bapak Ibu. Kalau sudah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ada apa ini indikator Bapak Ibu ya, indikator 0/10. Maksudnya ini Bapak Ibu guru kepala sekolah, maksudnya ada 10 guru yang harus Bapak Ibu guru kepala sekolah nilai.
Jadi kalau nol berarti ini belum ada penilaian bagi kepala sekolah. Nah, untuk mengecek atau menilai, kita klik ini Bapak Ibu, cek daftar guru. Maka nanti akan tampil sebanyak 10 guru jika memang di lembaga Bapak Ibu ada 10 guru. Tapi jika di lembaga Bapak Ibu ada 5, 3 atau 6, maka di sini akan muncul 0/6. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu sudah klik cek daftar guru ini, untuk menilai kita pilih salah satu guru Bapak Ibu ya. Nih. Nah seperti ini, kita pilih salah satu guru yang akan kita nilai, mau dimulai dari atas, bawah, tengah, terserah Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan jadwal pelaksanaan observasi kepala sekolah yang sudah disepakati antara kepala sekolah dan guru. Seperti itu Bapak. Kembali ke slide ini. Nah, kalau sudah misalnya kita pilih satu guru, kemudian kita nilai, kita masukkan berkas-berkasnya. Ya, berkas apa yang dimasukkan, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Ini hanya teknis di PMM-nya, di fitur kepala sekolah. Baru kalau sudah lengkap, dan ini ada indikator yang kedua, 0/2. Ini merupakan indikator wajib. Dua indikator, dua berkas yang wajib Bapak Ibu kepala sekolah unggah, kumpulkan di PMM ini Bapak Ibu. Makanya ketika RHK sudah disetujui di rangkuman RHK itu, kenapa muncul harus mengumpulkan RPP dan KOSP? Karena itu sudah otomatis dari fitur PMM ini. Karena ini KOSP itu, kurikulum operasional satuan pendidikan itu merupakan jantungnya pendidikan di lembaga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya KOSP di lembaga masing-masing, maka apa ya istilahnya itu, tidak bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi KOSP harus ada, baru proses belajar mengajar di lembaga Bapak Ibu bisa terlaksana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ini yang di bawah ini, indikator di bawah ini wajib Bapak Ibu kepala sekolah kumpulkan. Seperti itu. Dan lagi Bapak Ibu ya, perlu diingatkan di rangkuman RHK itu biasanya di nomor 1 itu, kenapa ada bukti dukungnya itu berupa lembar observasi? Karena itu merupakan tugas tupoksi pokok dari kepala sekolah, wajib Bapak Ibu. Minimallah 1 kali selama 1 semester Bapak Ibu. Jadi harus merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Dan perlu diingatkan juga Bapak Ibu guru, karena ini saya baru kemarin Oktober melakukan akreditasi di sekolah, dan itu lembar observasi, lembar supervisi kelas itu wajib ada dalam kegiatan akreditasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, fokus yang di bawah ini, cek dimensi raport pendidikan pilihan guru. Misalnya ya, ini harus berfokus pada raport pendidikan di lembaga Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing dan difokuskan pada kompetensi yang berwarna merah dan kuning Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya apa? Misalnya Bapak Ibu, RHK guru di lembaga Bapak Ibu ada atau memilih indikator pembelajaran, kemudian mengikuti pelatihan mandiri, dan topik dari pelatihan mandiri yang dipilih Bapak Ibu guru di lembaga Bapak kepala sekolah tidak cocok dengan fokus dimensi rapor pendidikan guru. Nah, itu nanti apa istilahnya itu, kalau bisa harus fokus atau sesuai dengan topik yang sudah jadi rekomendasi rapor pendidikan.
Terutama rekomendasinya ini kompetensi yang merah Bapak Ibu. Seperti itu. Kita lanjut slide yang ketujuh Bapak Ibu. Ini begitu tampilan tadi kita pilih yang ini nomor 2. Kita cek yang ini Bapak Ibu. Nah ini pilih salah satu gurunya. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah ke penilaian observasi di kelas. Ini bagaimana seperti ini. Ini ada di menu mana Bapak Ibu? Di menu setelah klik lakukan penilaian di sini Bapak Ibu, nilai. Setelah kita klik satu guru untuk dinilai, kita klik. Nah, kemudian kita lihat status observasi dari setiap guru di satuan pendidikan Anda itu seperti apa. Dan kita berikan penilaian kepada guru yang mempunyai status observasi untuk bisa diklik yang sudah dinilai seperti itu. Ini ada contoh dari PMM. Setelah klik satu guru, satu nama guru di sini ya Bapak Ibu ya. Nilai klik ini yang ingin di atas misalnya Sri Haryati, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Baru observasinya diklik seperti itu. Kemudian karena ini yang di nomor 2 ini kelengkapan dokumen untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, baru di sini dimasukkan yang berupa sertifikat apa itu Bapak Ibu yang sudah diupload oleh guru. Nah, siapa yang mengupload bukan kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kalau di sini yang ini yang mengupload kepala sekolah berupa KUSP dan kehadiran kelas. Nah, kalau yang di sini yang mengupload itu adalah guru masing-masing sesuai dengan RHK yang dipilih. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, nanti jika tidak paham kita bisa saling sharing, mungkin ada pendapat yang salah dari saya bisa saling membetulkan Bapak Ibu ya. Tidak ada yang hebat di grup komunitas ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kalau sudah tadi setelah klik ini yang nomor 4 ini untuk menilai hasil observasinya, kita klik nilai maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Yang ini merupakan praktik pembelajaran karena apa? Ini kompetensi yang dipilih. Yang dipilih oleh Ibu Sri Haryati Bapak Ibu. Nanti tampilannya kurang lebihnya sama sesuai, cuma bedanya di sini. Sesuai dengan kompetensi yang dipilih seperti itu. Bagaimana cara melakukan penilaian observasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada jadwalnya 1 Februari 2024. Cek rinciannya Bapak Ibu. Kalau cek rinciannya maka akan muncul seperti ini. Nah seperti ini Bapak Ibu. Begitu kita klik cek rincian akan muncul diarahkan seperti ini. Ini tentang kompetensi praktik pembelajaran. Jika belum dilakukan, maka akan merah Bapak Ibu. Jika sudah dilakukan, di lembar observasinya itu Bapak Ibu, ini kita centang sesuai dengan hasil observasi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bingung Bapak Ibu ya? Bingung karena belum buka lembar-lembar observasi yang perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bukan. Seandainya Bapak Ibu Kepala Sekolah membaca sedikit lah mungkin insya Allah bisa lebih paham seperti itu. Di sini saya bacakan Bapak Ibu ya, saya hanya membacakan Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Kalau sudah kita klik dilakukan dan efektif Bapak Ibu. Nah, saat melakukan observasi itu guru mengumpulkan RPP ke kepala sekolah untuk dicek
untuk melihat, bukan dicek sih, untuk melihat seperti apa RPP-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jika memang sudah dilakukan dengan dan efektif, maka dikasih catatan di sini Bapak Ibu. Ini dikasih catatan, guru melakukan komunikasi positif. Bisa ditambah juga Bapak Ibu, guru sangat komunikatif dalam kegiatan pembelajaran dengan siswa. Atau juga bisa ditambahkan Bapak Ibu, guru sangat komunikatif dengan siswa. Guru memfasilitasi siswa dengan berbagai media sesuai dengan RPP diferensiasi. Itu hanya contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengembangkan sendiri kalimat-kalimat yang sesuai dengan penilaian di saat observasi kepada guru Bapak Ibu kepala sekolah. Ini ada keterangan Bapak Ibu pada rubrik observasi kelas. Anda dapat menilai hasil kinerja guru. Ada beberapa fokus perilaku guru yang perlu Bapak Ibu kepala sekolah nilai. Di antaranya cek dokumen RPP atau modul ajar yang sudah dilampirkan oleh guru. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah sebelum melakukan observasi di kelas minta cetak RPP-nya itu rangkap dua kepada guru yang bersangkutan. Satu dipegang dipelajari oleh guru, satu dipegang oleh kepala sekolah. Dan yang perlu difokuskan itu adalah nilai setiap poin, fokusnya itu pada perilaku guru yang saat diobservasi. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, memberikan catatan. Seperti itu Bapak Ibu. Catatan ini mungkin Bapak Ibu ya, catatan ini adalah catatan yang paling menonjol dari kegiatan guru saat observasi. Itu. Kalau misalnya guru ini belum melakukan kegiatan observasi, belum dinilai, Bapak Ibu juga bisa memilih belum dilakukan. Nah, kenapa belum dilakukan penilaiannya? Bapak Ibu nanti ada catatannya juga. Di sini dijelaskan belum dilakukan itu belum ditunjukkan selama observasi kelas. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Bisa lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Nah, di sini keterangannya apakah sudah dilakukan oleh guru tersebut atau belum? Apa dilakukan dan efektif? Dilakukan tapi belum efektif. Jadi disesuaikan Bapak Ibu kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Pengelompokan, strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Ini tidak mungkin tidak dilakukan oleh guru. Saya yakin setiap guru itu pasti menginginkan murid itu terlibat secara aktif. Seperti itu. Minimal lah, jangan dikasih belum dilakukan Bapak Ibu. Kalau bisa minimal harus yang dilakukan tapi belum efektif. Minimal itu. Jadi janganlah diberi belum dilakukan. Kasihan Bapak Ibu ya. Karena ini penilaian kepada guru. Terus yang ketiga, penilaian observasi yang ketiga, guru membuat dan meningkatkan aturan atau kesepakatan kelas. Oh, maaf, mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini saat proses observasi pembelajaran di kelas itu apakah sudah dilakukan? Pasti ibu dilakukan, cuma bapak ibu guru kepala sekolah tidak sadar kalau itu merupakan kesepakatan kelas. Misalnya kebanyakan bapak ibu guru itu membuat peraturan kelas. Jadi mulai sekarang usahakan diubah bapak ibu ya, jangan pakai kalimat peraturan kelas. Biar apa, biar murid itu tidak takut bapak ibu.
peraturan kelas, takut nanti dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pakai apa? Kesepakatan kelas Bapak Ibu. Lebih ramah ke anak didik kita itu tidak merasa takut. Dan di mana kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, jangan sekolah yang membuat atau jangan guru yang membuat, tapi dibuat secara bersama-sama dengan murid. Murid yang menentukan kesepakatan apa yang akan kita pakai di kelas ini. Jadi jangan guru, usahakan jangan guru Bapak Ibu. Karena apa? Kalau guru yang membuat, otomatis murid itu merasa takut. Ini hanya bonus, bonus dari saya melenceng jauh dari kegiatan observasi ini Bapak Ibu. Nah ini otomatis pasti dilakukan Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Ada murid si A itu rame. Si A tolong jangan rame, misalnya seperti itu. Nah itu secara tidak langsung merupakan peraturan di kelas. Tapi kalimat seperti itu, kalau bisa Bapak Ibu guru di kelas itu diubah. Si A masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat nomor 2 misalnya. Misalnya kesepakatan kelas nomor 2 itu tidak boleh ramai di kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi tidak langsung menegur si A jangan rame, tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika dilakukan atau mungkin belum sadarlah kalau itu merupakan bagian dari mengingatkan aturan kesepakatan kelas, bisa dipilih yang ini Bapak Ibu, dilakukan tapi belum efektif. Dan jangan lupa ditulis catatannya Ibu, kenapa kok belum efektif seperti itu. Ya, di sini dikasih contoh guru membuat aturan tapi belum mengingatkan. Jadi ini intinya mungkin muridnya itu dibiarkan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ke ini setelahnya, apa saja rekomendasi Anda selaku kepala sekolah ya bagi guru agar praktik pembelajarannya bisa meningkat di kemudian hari. Dari lembar observasi, pertanyaan observasi nomor 2 dan 3, kita bisa menilai bahwa guru Bu Sri ini, Bu Sri Haryati ini, ya, kita nilailah nilai C. Jadi tugas kepala sekolah memberikan rekomendasinya apa supaya ada peningkatan ini Bapak Ibu. Di sini kepala sekolah memberikan rekomendasi mempelajari strategi pengelompokan. Dan usahakan rekomendasi ini sesuai dengan topik di PMM yang direkomendasikan oleh raport pendidikan di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Kalau menu, semua menu ini sudah, semua menu penilaian observasi ini sudah dinilai, diisi, Bapak Ibu bisa langsung kumpulkan, klik kumpulkan. Atau jika perlu, Bapak Ibu bisa mencetak penilaian observasi ini supaya nanti dibaca oleh guru yang sudah diobservasi. Seperti itu Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu ya, penilaian dokumen tindak lanjut. Ini. Kalau sudah, ini kan sudah Bapak Ibu ya, sudah dikumpulkan, maka otomatis nanti ini nilai observasi ini akan centang hijau Bapak Ibu. Kemudian nilai dokumen tindak lanjut ini juga hijau. Caranya bagaimana? Di sini sudah diterangkan. Lakukan diskusi dan nilai berdasarkan pengisian guru. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan dengan menilai dokumen refleksi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Kita klik ini, nilai lambangnya, nilai dokumen refleksi tindak lanjut ini seperti ini Bapak Ibu. Ada panah ke atas seperti kilat. Nilai dokumen refleksi tindak lanjut, lakukan diskusi dan nilai berdasarkan pengisian guru. Jadi yang membuat bukan kepala sekolah tapi guru seperti itu. Begitu kita klik ini Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini.
Ini isi dari nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Kita klik nilainya, maka akan muncul seperti ini. Pertanyaannya di sini dan juga yang ngisi ini jawaban dari guru tadi, lembar itu loh, lembar tindak lanjutnya itu berasal dari guru dan guru yang mengisi Bapak Ibu. Ini ada 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Ini merupakan isian dari guru. Lembar observasinya juga, lembar observasi tindak lanjut dan refleksinya nanti akan sama seperti ini. Ini Bapak Ibu. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Diisi. Tapi yang ini, yang di kotak merah nomor 2 ini, penilaian kita Bapak Ibu, penilaian kita berdasarkan lembar refleksi dan tindak lanjut dari guru. Seperti itu. Jadi bukan nilainya guru, isiannya guru yang dimasukkan di sini, tapi penilaian kita terhadap lembar refleksi dan tindak lanjut yang sudah diisi oleh guru. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita baca, kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan ini yang ada di sini itu apa? Gitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini. Sama ini isinya, bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Ini Bapak Ibu, apakah milih yang ini, ada upaya dari lembar lembar refleksinya itu loh Bapak Ibu, sama dengan yang tindak lanjutnya itu, apakah ada upaya untuk melakukan peningkatan kinerja atau apakah upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan, apa sesuai dengan Bapak kepala sekolahnya, Bapak Ibu kepala sekolahnya, atau upayanya untuk melakukan peningkatan kinerja itu mendapatkan respon positif dari peserta didik. Nah, dari poin-poin indikator pilihan ini Bapak Ibu, otomatis lembar refleksi dan tindak lanjut tidak serta-merta hanya guru tok yang bertanggung jawab, tapi apa? Melibatkan peserta didik. Nah, kembali ke kurikulum merdeka, kita fokus pada murid, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya fokus untuk cari sertifikat ya Bapak Ibu ya. Sertifikat itu gampang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, kalau sudah mengisi sesuai dengan lembar refleksi dan umpan balik dari guru, di sini Bapak Kepala Sekolah yang mengisi. Kalau sudah, kita bisa simpan draft kalau misalnya nanti ingin menilai atau belum selesai. Dan juga bisa klik nomor 5 apabila sudah selesai dan lanjut dengan pilihan belajar lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke slide 17. Nah, ini juga upaya refleksinya nih. Setelah selesai, tadi kita klik yang nomor 5 ini ke pilihan belajar lainnya. Kita klik yang nomor 17 ini, ada ini pertanyaan ini Bapak Ibu, yang nomor 6 ini. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ini pertanyaan yang ada di lembar refleksi dan umpan balik guru Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mengingatkan, pertanyaan ini nih Bapak Ibu, pertanyaan yang ini, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ini pertanyaan yang dijawab oleh guru sendiri yang ada di lembar refleksi dan umpan balik Bapak Ibu guru. Nah, di sini baru guru kepala sekolah yang memberikan jawaban. Bagaimana kesadaran gurunya ketika berefleksi sesuai dengan lembar yang dijawab oleh guru itu? Pilih salah satunya dan jangan lupa diberi penjelasan mengapa Anda memilih ini, Bapak Ibu. Kita lanjut ke halaman 18. Ini pertanyaan berikutnya di lembar refleksi dan umpan balik
yang diisi oleh guru. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Ini juga dipilih dengan jangan lupa ini diisi Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa langsung dikumpulkan. Kalau masih belum perlu dievaluasi, bisa klik simpan draft Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada waktu senggang, bisa Bapak Ibu kepala sekolah melanjutkan penilaian ini. Jadi dengan adanya pengelolaan e-kinerja di PMM ini, sudah tidak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk membuat PKG dan juga membuat SKP satu tahun sekali di akhir tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Padahal sebenarnya itu penilaian kinerja itu dilakukan dari RHK-nya di bulan Januari, dilanjut ke bulan-bulan berikutnya untuk melakukan penilaian yang wajib dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan untuk menilai kinerja. Kinerjanya Bapak Ibu ya, kinerjanya Bapak guru, Ibu guru di sekolah masing-masing seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sekian pemaparan saya. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang dilebih-lebihkan sehingga membuat pemahamannya menjadi semrawut atau mungkin ada yang salah. Bisa kita saling sharing Bapak Ibu. Dan untuk ini yang periksa kelengkapan dokumen akan dipaparkan oleh Bapak Mahfud selaku narasumber yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahmawati, pemaparannya luar biasa. Bu Rahmawati ini adalah kepala sekolah dari guru penggerak Bapak Ibu dan luar biasa hebat, kepala sekolah muda. Selanjutnya pemateri selanjutnya adalah Bapak Muhammad Mahfud, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu untuk sesi wawancara nanti setelah pemaparan dari narasumber kedua Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke pemaparan dari narasumber yang kedua, yaitu kepala sekolah dari guru penggerak juga, yaitu Bapak Muhammad Mahfud. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Bapak Muhammad Mahfud. Baik. Ya, terima kasih. Bisa on cam mungkin Pak, biar terlihat. Nah, siap. Sudah. Selamat siang Pak Mahfud. Selamat siang Pak Samsul. Oke, selamat menjelang sore. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Mila selaku moderator pada kegiatan hari ini, juga selaku ketua komunitas guru hebat Kabupaten Sampang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang telah berkenan membuka kegiatan BIMTEK pada hari kedua ini, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga kegiatan BIMTEK yang dilakukan oleh komunitas guru hebat Kabupaten Sampang ini bisa berjalan sampai hari kedua. Tentunya nanti di hari ketiga juga semoga bisa berjalan dengan lancar. Namun sebelum saya melanjutkan pemaparan dari rekan saya Bu Rahmawati, izinkan saya berpantun dulu biar tidak tegang karena ini merupakan sudah jam rawan
Saya pun masih ada di sekolah ini. Cuaca di luar mendung. Tadi mau pulang tidak bisa, jadi saya putuskan untuk melakukan Zoom meeting di sekolah. Mohon apa interaksinya Bapak Ibu ketika saya bilang mengucapkan siap. Begini cakep gitu Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Tangan ke atas menggapai bintang. Keliru ya. Keliru bukan nyanyi, Pak. Nadanya keliru ya. Oh ya, sorry. tangan ke atas menggapai bintang. Cakep. Wow. Tangan ke samping burung yang terbang. Cakep. Bapak Ibu komunitas guru hebat Sampang. Cakep. Semangat untuk menuju masa depan yang gemilang. Ya. Terima kasih. Itu sekejar intermezzo aja biar kita tidak tegang dari tadi. Oke, sip. Ya. Bapak Ibu guru terutama Bapak-bapak ketika Bu Rahmawati sepertinya tegang-tegang semua. Jadi saya bagian pelemasan gitu dan memang materinya kebagian sedikit juga Bapak Ibu. Nah, di sini bisa minta tolong Bu Mila untuk share screen. Semua Mila. Sudah diizinkan, Pak. Bapak materinya enggak bawa ya? Iya, Bu. Bapak mendadak, Bapak. Mungkin Bu Rahmawati bisa. Ibu Rahmawati. Siap, Bu Rahmawati, minta tolong. Iya, siap. Sambil menunggu share screen dari Ibu Rahmawati, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat saya hormati, saya di sini sebagai narasumber bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu semua, tetapi tujuannya kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini kalau kita tidak mau belajar, pasti akan ketinggalan. Betul, Pak. Nah, jadi izinkan saya di sini ingin belajar menjadi narasumber sekaligus mengembangkan potensi diri saya. Nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang hadir di sini juga akan bisa jadi narasumber baik di dalam kegiatan webinar ataupun kegiatan secara langsung. Itu karena sekarang komunitas itu bisa dibuka bebas, sebebas-bebasnya, baik di komunitas di tingkat satuan pendidikan terbawah di sekolah Bapak Ibu sekalian, juga di komunitas KKG ataupun di kabupaten. Nah, ini mari kita biasakan untuk tidak bosan-bosannya untuk belajar gitu Bapak Ibu. Terutama ini saya lihat ada Bapak Ibu Bapak yang senior di sini, mohon maaf izin Pak, bukan ingin menggurui, cuma kita ingin berbagi praktek baik seperti itu Pak. Karena saya teringat dengan dosen saya waktu PPG dulu, beliau menyampaikan bahwa guru yang boleh mengajar adalah guru yang mau belajar. Itu cambuk sekali bagi saya ketika saya mendengar hal tersebut. Bahwa memang bagaimana kita mau meminta peserta didik kita untuk terus belajar dengan giat. Sementara kita sebagai pendidik tidak mau belajar. Ketika kita tahu bersama bahwa dengan adanya fitur PMM ini, pengelolaan kinerja ini, banyak parodi-parodi di luar itu yang menyampaikan kesan yang tidak baik. Guru semakin dijajah, kurikulum merdeka bukan menjadi merdeka, malah guru semakin dijajah. Itu mari mindset seperti itu kita buang perlahan-lahan. Memang sesuatu yang permulaan awal itu memang tentunya ada kendala-kendala. Nah, disinilah fungsinya komunitas dan
saya sangat bangga sekali di sini komunitas guru hebat di Kabupaten Sampang ini yang diinisiasi oleh Bu Mila ini sangat membantu terutama bagi saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Baik, untuk materi selanjutnya Bu Rahmawati mungkin bisa diperbesar Bu. Tampil penuh Bu. Kurang besar Pak. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita dari awal oleh Bu Mila, Bu Rahmawati sudah dipaparkan bahwa kegiatan kita kali ini yaitu ditujukan untuk kepala sekolah. Namun beliau juga menjelaskan runtut dari awal, luar biasa beliau. Nah, saya cuma mengingatkan kembali bahwa yang dilakukan kepala sekolah itu setelah di bulan Januari ini ada lagi kegiatan yang pertama yaitu persetujuan rencana guru yang dimana sudah dilakukan di bulan Januari kemarin. Kemudian di bulan Februarinya yaitu penilaian atasan dimana penilaian itu ada penilaian observasi kelas, kemudian penilaian dokumen tindak lanjut, kemudian periksa kelengkapan dokumen dan periksa dokumen perilaku kerja serta yang terakhir pengumpulan dokumen. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengerjaan perencanaan kinerja ini ada lini masih dalam setiap periodenya itu ada 6 bulan. Yang pertama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu ada tahapan-tahapannya yang akan kita lakukan. Di mana tahapan pertama di bulan Januari 1-31 Januari sudah kita lakukan bersama baik Bapak Ibu sebagai guru maupun Bapak Ibu sebagai kepala sekolah sudah kita lakukan bersama. Nah, saya di pada pertemuan ini mendapatkan materi yaitu tentang periksa kelengkapan dokumen setelah dilakukan observasi tadi yang sudah dijelaskan Bu Rahmawati itu. Sekarang tugas kepala sekolah adalah meriksa kelengkapan dokumen. Next Bu Rahma. Nah, dalam kelengkapan dokumen ini kita pertama sudah di atas itu sudah lengkap melakukan observasi yaitu 3 banding 3 artinya 3 yang sudah dilakukan dari 3 kegiatan itu kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu memeriksa kelengkapan dokumen yaitu dengan cara klik periksa. Di sana kan masih statusnya di lingkaran itu masih 0/0 artinya masih belum dilakukan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengklik untuk melihat hasil lampiran bukti dukung dari pelaksanaan kinerja. Next. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik periksa, maka di situ akan muncul dilihat poin, total poin yang dicapai ataupun yang sudah dilakukan oleh guru. Kepala sekolah di sini juga melihat tentang jumlah total poin dari rencana hasil kerja guru yang sudah diajukan, kemudian juga bisa mengecek melihat hasil lampirannya untuk setiap rencana hasil kerja guru. Apabila sudah mencapai target minimal di sini 32 itu sudah mencapai sesuai dengan ekspektasi. Apabila tidak sampai dengan poin minimal ini maka berarti belum mencapai ekspektasi. Nah, kita sebagai kepala sekolah bisa mengecek tentang kelengkapan dokumen dari
Bapak Ibu guru kita dengan cara mengklik cek. Dan lanjut Bu Rahma. Nah, di situ ada fitur antara cek, kita bisa ngecek sertifikat yang sudah dikumpulkan oleh guru kita, guru yang ada di tempat kita. Kemudian kita juga bisa mengedit seperti kemarin yang sudah disampaikan Bu Rukani. Kita sebagai kepala sekolah ngecek lagi apakah sudah sesuai sertifikat yang sudah dikumpulkan. Jangan-jangan sertifikat tanah yang dikumpulkan. Itu kita bisa buka cek. Kemudian kalau sudah sesuai berarti sudah terpenuhi. Dan saran saja untuk rekan-rekan guru ataupun kepala sekolah, setiap dokumen itu diberi penamaan sesuai dengan kegiatannya, biar ketika Bapak Ibu mengunggah dokumen tersebut tidak salah. Nah, kalaupun memang ada kesalahan setelah dicek ternyata surat tagihan yang dicek, yang diupload, bisa Bapak Ibu mengeditnya dengan mengklik kolom edit di sebelah tersebut. Nah, lanjut. Nah, tadi sudah pemeriksaan dokumen, sekarang ke bagian periksa dokumen perilaku kerja. Next. Nah, di dalam pemeriksaan dokumen perilaku kerja, di sini ada dua kegiatan. Ada 0-2, berarti ada dua kegiatan yang harus dilakukan. Bapak Ibu bisa melihat dokumen perilaku kerja yang sudah disepakati, juga bisa mencek kembali dokumen perilaku kerja dengan mengklik tombol yang bertulisan cek tersebut. Bapak Ibu bisa memantau progres perilaku kerja yang sudah disepakati antara guru dan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Next. Nah, dari perilaku kerja ini bisa dibaca lagi oleh kepala sekolah, bisa dibaca lagi apakah sudah sesuai rinciannya yang sudah disepakati. Apabila sudah, bisa langsung Bapak Ibu kepala sekolah mengklik menuju ke beranda. Next. Nah, setelah dua kegiatan tadi sudah dilakukan, maka saatnya pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen ini tentunya sesuai yang sudah disampaikan tadi Bu Rahma, bahwa Bapak Ibu kepala sekolah mengupload dokumen KOSP dan juga daftar hadir. Tetapi untuk mengupload ini, Bapak Ibu masih diarahkan ke laman beranda, ke beranda, kemudian lanjutkan setelah ini, maka ada lanjutkan penilaian. Klik di situ. Next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik untuk kumpulkan atau mengunggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan Anda. Daftar kehadiran ini bisa disepakati ya, tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Bisa dengan absensi manual, juga bisa dengan absensi online, tergantung sekolah Bapak Ibu berada. Gimana kebiasaannya untuk melakukan absensi kehadiran Bapak Ibu yang ada di sekolah. Next. Nah, di sini ada fitur untuk pengunggahan yang tadi KOSP dan
yang di bawahnya itu untuk mengunggah daftar hadir. Nah, di sini biasanya seperti yang kita lakukan kalau mengunggah dokumen itu biasanya ada batas kapasitasnya, harus berapa MB, sekian MB, itu harus kita perhatikan juga. Karena kalau terlalu besar kapasitasnya, ya kemungkinan tidak bisa, artinya gagal dalam pengunggahan. Nah, ini tentunya Bapak Ibu guru hebat sudah terbiasa dengan hal ini, cuma saya cuma sekedar mengingatkan kembali hal-hal yang biasa terjadi ketika melakukan pengunggahan dokumen. Lanjut, Bu Rahma. Nah, di sini setelah kita mengunggah dokumen, masih ada menu lagi untuk melakukan cek dan edit. Nah, artinya apa? Ini kita diminta untuk kehati-hatiannya, atau memang kita memang betul-betul yang diunggah itu sudah benar. Jadi di fitur PMM ini kita masih diarahkan lagi untuk bisa berhati-hati apakah yang diunggah sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau memang masih ragu, Bapak Ibu nanti biasanya ada menu simpan draft. Tetapi kalau sudah Bapak Ibu sudah yakin dengan cara tadi, yaitu memberikan nama sesuai dokumen yang kegiatan yang ada, kan seperti itu, biar tidak salah penguploadan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pengumpulan dokumen, nah ini sudah, apabila sudah terunggah semua, maka akan ditandai dengan indikator pengumpulan dokumen sudah komplit, yaitu di yang lingkaran warna biru ini. Lingkaran warna biru 2 dari bagian 2, berarti Bapak Ibu sudah melakukan pengunggahan secara lengkap. Itu kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pemeriksaan dokumen hasil observasi yang telah dilakukan Bapak Ibu dengan guru sebagai rekan mitra kerjanya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kalau sudah terunggah semua, itu berarti ada tadi ini penjelasan sudah lengkap. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Sudah Pak. Ada tadi, oh itu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sekalian dibacakan itu Bu Rahma ya. Silakan Pak. Gimana Bapak Ibu, masih tetap semangat ya? Ini Bapak Ibu, pertanyaan ini sering muncul, yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengelolaan kinerja dikarenakan jenis PTK berbeda. Ini sempat kemarin saya kesulitan dalam mengakses fitur PMM ini dikarenakan satuan kerja saya masih ada di tempat yang lama. Sementara saya sudah bertugas pindah sekolah sudah 3 bulan yang lalu. Padahal di dapodiknya sudah berubah, namun di PMM-nya sendiri masih di tempat yang lama. Kemudian juga belajar ID saya itu masih berupa guru, belum berstatus admin. Maka yang saya lakukan adalah pertama saya masuk ke fitur PMM di mana di situ ada pusat bantuan. Setelah melakukan sendiri pusat bantuan dan satuan kerja saya sudah mulai berubah, tetapi
belajar ID saya masih di berupa guru, bukan admin. Nah, yang saya lakukan segera saya mendatangi, menemui langsung ke kokaptennya biar teratasi dengan cepat, karena kemarin baru hari Kamis kemarin itu saya bisa mengakses fitur, sementara ada beberapa guru yang harus saya nilai. Nah, jadi saya datangi langsung kepada beliau, dan setelah 1x24 jam akhirnya bisa berubah menjadi admin. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul juga, bagaimana jika kepala sekolah mengalami hambatan di luar kendalinya? Seperti alasan kedukaan atau kendala teknis aset fitur yang mencegahnya untuk menyetujui dan memberikan umpan balik atas dokumen pengelolaan kinerja sementara tenggat pengisian semakin dekat. Nah, itu ada jawabannya sudah, yaitu kepala sekolah dapat mendelegasikan pengelolaan kinerja, tapi ini mungkin Bapak Ibu sudah, yang mengalami kendala ini sudah mungkin teratasi juga. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika jadwal operasi observasi yang sudah dijadwalkan berbeda dengan waktu observasi yang dilakukan oleh Anda sebagai kepala sekolah? Nah, ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena sebagai kepala sekolah tetap bisa melakukan observasi kelas di luar dari jadwal yang sudah disepakati. Nah, kita sebagai kepala sekolah mungkin karena sudah jadwal yang diagendakan tanggal 1 Februari, tetapi kita ada mungkin rapat atau kendala lain gitu, itu bisa disepakati bersama dengan guru dan kepala sekolah. Itu saja pemaparan dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Berhubung di sini mati lampu juga, dan ini kebetulan baterai di laptop saya hampir tinggal 20%, ini sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam pemaparan saya. Itu semata-mata memang kebodohan saya dan kehilapan saya. Kemudian apabila ada yang bermanfaat, itu semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mahfud, terima kasih Ibu Rahmawati, luar biasa narasumber kita. Bapak Ibu, sekarang kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan raise hand yang mau tanya. Mulai dari atas ya, Bapak Yusni Uni. Bapak Yusni Uni, apakah ada? Oke, tidak aktif. Bapak Abdul Wafi. Ya, silakan Bapak Abdul Wafi. Sudah on cam itu juga. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Mila atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan RHK yang telah kita rencanakan di bulan Januari ini, kemudian kita dengan kekurang pahaman, karena yang telah terjadi sekarang ini, banyak sekali teman-teman yang belum mengerti, Bu, termasuk saya, terkait dengan pemenuhan dalam tanda petik sertifikat yang dibutuhkan sesuai dengan RHK kita, itu banyak sekali teman-teman tidak bisa menyesuaikan atau memenuhi RHK berapa yang perlu kita penuhi tersebut. Bagaimana seandainya kita punya sertifikat yang sekarang lagi marak, banyak dari grup ke grup di share 32 jam pelajaran dan sebagainya yang kita ikuti, ternyata tidak sesuai dengan RHK yang telah kita rencanakan di bulan Januari tersebut. Terus, apakah
sertifikat tersebut bisa digunakan, begitu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Abdul Wafi, terima kasih sudah bertanya. Di sini saya akan langsung menjawab dulu ya pertanyaannya Bapak Abdul Wafi. Yang pertama adalah tentang keabsahan sertifikat gitu ya Pak ya. Sertifikat, ya. Bapak Ibu, kalau untuk sertifikat pengembangan kompetensi guru, itu kapan hari sudah saya share di grup. Jadi di situ syaratnya ada nomor sertifikat, kemudian ada stempel, kemudian Bapak Ibu nama kegiatannya itu disesuaikan dengan RHK-nya. Misalkan Bapak Ibu memilih RHK mengikuti sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, maka di situ sertifikatnya harus tertulis berbagi praktik baik sebagai peserta. Jika memilih mengikuti seminar, nah di situ bisa webinar, karena webinar itu adalah seminar yang berbasis online. Kemudian jika memilih coaching dan mentoring, ya tulisan di sertifikat itu harus coaching dan mentoring. Jadi ada nama yang jelas di sertifikat tersebut supaya tidak ambigu dimasukkan di RHK yang mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu, sesuai Perdirjen 7607, sekarang itu sertifikat kalau untuk yang poin-poinnya 4 itu tidak pakai JP, tetapi pakai jam. Jamnya jam pas ya, 60 menit. Maka di dalam sertifikat tersebut tertulis kegiatannya dilakukan pada jam 13.00 hingga jam 16.00 seperti itu Bapak Wafi. Jadi iyalah, sudah tidak ada yang namanya JP 32 JP 30 JP itu tidak ada. Sertifikat yang poinnya 4 itu karena waktunya adalah jam 3 jam durasinya. Iya. Ibu Suhada mohon mematikan mic-nya karena di sini tidak bisa saya matikan. Ya, terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya Bapak. Ya, Bu, terima kasih ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di situ jamnya itu jam 60 menit durasinya. Karena keterangan di Perdirjen itu bukan JP. Artinya ya, kalau 2 sampai 3 jam berarti ya 60 kali 3, jadi bisa jadi 180 menit atau 120 menit. Disebut minimal 120 menit. Artinya di sertifikat itu yang tertulis jam kegiatannya, tidak perlu JP-nya. Itu untuk RHK yang poinnya dapat 4. Kalau untuk RHK yang mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis, itu keterangannya 3 hari Bapak. Nah, keterangan 3 hari di situ nanti bisa dipakai JP. Apa saja materi-materi yang dipelajari selama 3 hari tersebut. Seperti itu Pak Abdul Wafi. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lagi. Untuk sertifikat yang sudah didapat di bulan Januari, apakah bisa dipakai di selanjutnya gitu ya Pak ya? Iya, iya. Di selanjutnya itu apakah di bulan Februari atau dipakai di semester 2, Pak? Maksudnya itu setelah Januari, bisa jadi di semester kedua di tahun anggaran di bulan Juli seumpama, ya. Iya. Jadi ada pemahaman lama, kita kalau punya sertifikat itu masih belum dipakai, itu kan masih bisa digunakan untuk di PHK selanjutnya kalau di PHK seperti itu. Terima kasih ya. Ya, betul. Betul Pak Abdul Wafi, memang sebelumnya seperti itu. Nah, untuk Perdirjen yang baru Bapak, durasi atau batas waktu atau di situ kan maksudnya di pengembangan kompetensi.
guru dan berbatas waktu penilaiannya adalah 6 bulan. Maka sertifikat itu juga 6 bulan masa berlakunya. Artinya ketika di sini dapat lebih di semester 1, maka tidak bisa dipakai di semester 2. Semester 2 harus berbeda lagi tanggalnya. Jadi harus mengikuti lagi untuk pengembangan kompetensi. Seperti jadi itu, yang dipakai di masa itu juga Bu ya, Januari sampai Juni ya, didapat di Januari sampai Juni seperti itu Bu ya. Betul Pak, karena penilaiannya itu, penilaian kinerjanya itu durasinya 6 bulan. Kalau dulu kan durasinya 1 tahun, jadi masih bisa dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau durasinya hanya 6 bulan, iya Pak? Mohon maaf Bu, terkait dengan RHK yang kita rencanakan oleh guru atau kepala sekolah, seandainya di masa itu, mohon maaf, tidak mencukupi sesuai dengan rencana hasil kerja yang kita rencanakan, dampak negatif yang didapat oleh personal itu apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi jika tidak mencukupi, misalkan RHK sudah 32, kalau kemarin keterangan dari Profesor Nono, yang penting sudah 32, tidak ada masalah. Misalkan perencanaannya 40, tapi sudah terpenuhi 32 gitu ya, tidak ada masalah gitu kan. Tetapi permasalahannya adalah di PMM itu ada menu untuk mengunggah sertifikat Bapak. Ada menu-menu untuk mengunggah sertifikat. Nah di situ kalau kita memilih, menu-menu itu tidak di-upload, maka setelahnya ini apakah nanti kita bisa klik? Atau nanti kalau tadi yang dijelaskan sama kemarin, yang Pak Fitri kemarin, yang guru itu kan bisa lanjut gitu kan. Nah nanti nilainya itu bisa jadi berkurang dari sistem PMM-nya karena ada yang tidak di-upload. Ibaratnya kita itu jaga-jaga seperti itu. Kalau memang nanti sudah memenuhi 32, jika tidak ada masalah ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, itu nanti bisa berpengaruh ke nilai. Nah, sekarang saya jelaskan dua kemungkinannya, Pak. Kemungkinan yang pertama, jika tidak memenuhi sampai 32, ini sudah jelas ya, kalau tidak memenuhi 32, misalkan sudah memilih, ternyata kemarin salah memilih jadi penelaah gitu ya, otomatis kan tidak mungkin bisa memenuhi karena beliaunya bukan penelaah. Berarti kan poinnya tidak sampai 32. Nah, di situ nanti keluar jadi predikat kinerja. Nah, predikat kinerja ini kan nanti bentuknya bisa jadi kurang atau cukup atau baik atau amat baik. Kalau di situ 32 saja tidak memenuhi, maka predikat kinerjanya bisa jadi kurang. Lah, terus efeknya apa kalau predikat kinerjanya kurang? Efeknya adalah ketika itu dikonversikan menjadi angka kredit, maka dia tidak dapat 100%. Jadi sekarang itu Bapak Abdul Wafi, angka kredit guru kalau dulu itu kan harus mengajukan yang namanya Dupak. Dupak ya. Kalau sekarang itu tidak usah mengajukan Dupak, Pak. SKP saja kemudian dia dikonversikan jadi angka kredit. Jadi guru ketika setiap tahun mendapatkan nilai baik, maka tanpa membuat dupak, itu setiap 4 tahun sudah bisa naik pangkat. Asalkan itu dapat nilai baik. Nah kalau nilainya cukup, otomatis kan kurang. Dia nggak dapat 100% dari seharusnya. Misalkan kemarin kalau guru golongan 3A 1 tahun itu mendapatkan 12,5. Tapi kalau untuk naik pangkat kan hanya butuh 50. Nah, artinya kan 4 tahun sudah dapat 50. Sama juga dengan guru golongan 3B, 3C, 3D. Nah, itu setiap tahun beda-beda, tapi ketika dikalikan 4 itu sudah bisa untuk naik pangkat. Dan kalau kita mendapatkan nilai kurang, resikonya adalah kita naik pangkatnya mundur lagi, seperti itu Pak Wafi, karena predikat kinerjanya kurang. Oh iya Ibu, ya terima kasih. Ya, terkait dengan, ini kan masa transisi, mohon maaf, ini pertanyaannya berlanjut.
transisi dari masa-masa Dupak ke masa-masa yang sekarang ini. Bagaimana ada seorang guru yang selama 3 tahun ini tidak mengajukan pangkat dari golongan 3D ke 4A seumpama. Terus dikomparasikan dengan keadaan yang seperti sekarang ini, bagaimana mekanismenya? Apakah cukup yang 1 tahun penilaian di rencana kinerja itu digabungkan dengan yang 3 tahun sebelumnya, Bu, untuk penilaiannya? Mohon maaf, ini sebenarnya ranahnya orang atas, tapi kami selaku yang berkepentingan juga perlu memikirkan itu, Bu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih pertanyaannya Pak Abdul Afi. Jadi kalau untuk guru-guru yang kemarin-kemarin sudah tidak mengajukan pangkat, itu kan kapan hari diminta sama Dinas Pendidikan untuk mengirimkan pak terakhir. Bapak masih ingat? Pak, mengirimkan pak terakhir, pak tahunan atau pak apa yang dikirim dalam bentuk file dan juga fisik. Bapak masih ingat ya? Ya. Sudah mengirim ya? Sekolah Bapak juga sudah mengirim? Oke. Okay. Ya, ada. Ya Pak, jadi pak yang sudah dikirim itu tadi, kemudian nanti ditotal, setelah itu dikurangi nilai dasar, nah itu akan menjadi pak integrasi. Nah setelah jadi pak integrasi, itu artinya yang sebelum-sebelumnya jika tidak pernah ngurus pak misalkan, saya sebelumnya itu ngurus angka kredit tahun 2015, tapi setelahnya nggak pernah ngurus pak tahunan, hangus nilainya Bapak. Jadi yang kehitung terakhir ya di 2015 itu yang dimasukkan. Artinya dari 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu hangus, 21, 22. Yang terakhir di 2015 itu yang dihitung. Kalau ada paknya, pak tahunan misalkan punya, misalkan 2015 punya pak. Kemudian 2016 buat pak tahunan, 2017 buat pak tahunan. Pas ternyata di total-total itu sampai dapatnya itu lebih. Nah, itu bisa langsung naik pangkat ketika pak integrasi itu keluar, seperti yang dijelaskan Pak Lukman kemarin. Jadi tergantung pak yang kemarin Bapak kumpulkan dulu. Nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, setelah pak yang dikumpulkan itu sudah dihitung, terus keluar pak integrasi, kemudian di tahun 2023, misalkan pak integrasi kemarin belum mencukupi untuk naik pangkat ya Pak ya. Di tahun 2023 kan kita sudah memakai aturan baru, menggunakan konversi, predikat kinerja. Nah itu kalau predikat kinerjanya Bapak baik, itu dapatnya ya seperti saya katakan tadi, seperempat dari 4 tahun. Kan yang dibutuhkan itu kalau 3D ke 4A itu 100 gitu ya misalkan. Berarti dapat 25 gitu loh Pak. Berarti dapat 25. Jadi 25 ditambah dengan angka kredit sebelumnya, kemudian di total kurang berapa? Kalau kurang 25 berarti tahun depan bisa naik pangkat seperti itu. Jadi nanti ada perhitungannya sendiri gitu Pak. Perhitungannya sendiri. Terima kasih. Jadi untuk kedepannya ini tidak ada semacam naik pangkat 2,5 tahun itu tidak ada Bu ya. Jadi 4 tahun otomatis bersyarat kan seperti itu modelnya menurut bahasa saya. Karena kalau bisa, yang Pak, bisa. Kalau mau 2,5 tahun bisa, asalkan nilainya amat baik tadi. Jadi sangat baik. Kalau, ya. Amat baik. Kalau amat baik itu Pak, misalkan di golongan 3A itu nilainya bisa 18,5. Nah kalau 18,5 kan 2,5 tahun sudah bisa naik pangkat kalau amat baik terus. Itu tidak berpengaruh kepada teman yang lain di satu instansi itu, di satu sekolah itu. Nah kalau untuk yang seperti itu nanti ada grade-nya sendiri. Jadi ada evaluasi sendiri dari Dinas Pendidikan. Misalkan kepala sekolah ngasih nilai amat baik semua ke guru-guru yang di sekolah tersebut. Tapi kan di situ Dinas Pendidikan sudah memiliki sendiri gitu. Ada grade-gradenya sendiri. Jadi kan dilihat di situ
apakah memang layak mendapatkan amat baik atau baik. Tidak layak tapi diberi amat baik kan itu. Artinya di sini bagaimana integritas kepala sekolah gitu, Pak. Oh, gitu ya. Karena yang saya tangkap yang ada sosialisasi kemarin itu, kalau satu sekolah itu ada 6 guru lah katakanlah, 7 dengan kepala sekolah. Kemudian ada satu orang guru yang mempunyai nilai amat baik. Itu berpengaruh kepada yang lima guru yang lainnya, katanya, untuk penilaian seperti itu. Yang lebih riskan lagi kepada guru P3K. Karena P3K ini kalau mendapatkan nilai cukup saja, itu bukan, mohon maaf, bukan dipecat, tapi tidak diperpanjang kontraknya. Jadi ya sama saja dengan bahasa pada dipecat seperti itu. Jadi ini dilema. Dalam satu sekolah kemudian ada yang dapat nilai sumbang, mohon maaf, ada nilai yang amat baik, kemudian berpengaruh kepada oknum, dalam hal ini guru P3K yang harus mendapat nilai cukup karena ada satu guru yang mendapatkan nilai amat baik itu. Akhirnya itu bisa, mohon maaf, bahasa kasarnya membahayakan, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih ya. Maka dari itu sebagai kepala sekolah itu kan harus berintegritas, kemudian manajemennya juga harus bagus gitu, Pak. Artinya kan Bapak itu juga enggak melihatnya itu kan dari kinerja, melihatnya guru itu. Dan kalau memberi nilai pun juga bukan secara subjektif. Artinya kalau memang guru tersebut ada 2 guru dari 10 guru misalkan, ada 2 guru yang layak mendapatkan nilai amat baik dan memang benar-benar layak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian yang lain dapat nilai baik ya enggak ada masalah. Karena kan Bapak sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Artinya di situ, di PMM tadi, itu kenapa keluar sendiri nanti, Pak. Ketika Bapak mengupload, kemudian di sini memenuhi berapa persennya, gitu. Jadi di situ tergantung integritas dari Bapak Kepala Sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu, Pak. Kalau kemarin yang disampaikan, satu guru dapat nilai amat baik, nanti yang lainnya bisa dapat cukup. Ya memang kan sekolah itu kan kalau dibikin rata-rata itu ya rata-ratanya baik semua gitu. Tapi kalau dilihat misalkan sekolah besar gitu, sekolah gemuk, ya bisa jadi ada yang amat baik, enggak ada masalah. Tapi di situ tinggal bagaimana dikomunikasikan lagi dengan Dinas Pendidikan, Pak, sebenarnya. Oh begitu ya. Ya karena pemahaman kami, mohon maaf, 100 nilai 100 itu kayaknya itu dibagi-bagi modelnya. Maksudnya kan gini, kalau ada yang nilai amat baik, kenapa berpengaruh kepada guru yang lain? Berarti tidak bisa dari 6 guru itu mendapatkan nilai amat baik semua. Kan jadi seperti itu pemahaman kami, khususnya saya seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa dikomunikasikan lagi karena itu kan sebenarnya kalau di ini ya Pak ya, kalau di bukan fungsional tapi di teknis itu mungkin berhubungan dengan tukin, Pak. Tukin kan berdasarkan kinerja. Jumlah tukin guru itu kan berdasarkan predikat kinerja kalau di teknis. Kalau yang tenaga fungsional saya belum paham karena kan untuk guru-guru sekarang kan masih pakai sertifikasi. Kalau di teknis itu kan tergantung predikat kinerja. Nah, makanya kenapa kalau satu dapat amat baik, lainnya dapat cukup, ya karena nanti uangnya yang didapat segitu. Lah sedangkan yang amat kan dapat uang lebih. Bagi-baginya berarti. Iya. Dapat cukup, mohon maaf. Yang kami itu kan sosialisasi dari tingkat kabupaten. Pesan yang saya tangkap modelnya seperti ini kan sama seperti 100 dibagi-bagi kalau seperti ini. Jadi iya, kayaknya kan? Itu kayaknya yang saya tangkap itu tidak mungkin satu sekolah mendapatkan nilai yang baik semua. Harus ada yang jadi korban. Wah, ini bahaya. Kaitannya dengan kesejahteraan orang ini. Ini mohon maaf kalau sampai ada P3K, guru P3K yang
bisa tidak diperpanjang kontraknya gara-gara mendapatkan nilai, memberikan nilai amat baik kepada guru yang memang betul-betul amat baik, biarpun ini secara bisa dipertanggungjawabkan, ini membahayakan nyawa kepala sekolah, Bu. Seperti ini. Terutama di daerah Madura ini. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Paham, Pak. Jadi nanti itu bisa dikomunikasikan lagi untuk yang penilaian angka kredit tadi. Pemahamannya bisa dikomunikasikan lagi. Karena kan sebenarnya kalau peraturan itu, kalau di situ memang saya menangkapnya di beberapa kabupaten itu dibuat seperti itu di teknis, karena memang kan tenaga teknis itu untuk gajinya kan juga dari APBN. Nah, direncanakannya kan di sebelumnya. Otomatis kalau di situ lebih, uangnya siapa yang mau dipakai, kan gitu. Akhirnya di situ rata semua dapat nilai baik karena mereka berdasarkan tukin, tapi kita enggak tahu karena kita kan tenaga fungsional guru. Jadi pahamin, Bu. Ya bisa, mungkin ya ini perlu dikomunikasikan lagi terkait dengan penilaiannya itu. Ya, Bu, terima kasih banyak bisa dipahami. Ya, sama-sama Pak Wafi, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yusni, sudah ada Bapak Yusni? Tidak ada. Bapak Fariski, ada Bapak Fariski, Junior Fariski? Tidak ada. Bapak Sudarto? Bapak Sudarto? Tidak ada ya. Kemudian Bapak Adi, halo Bapak Adi. Oke, tidak ada. Ibu Hasaniah Kamil, yang angkat tangan? Ibu Hasaniah Kamil. Ya, silakan Ibu Hasaniah Kamil. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mila dan narasumber yang telah memaparkan paparannya sampai jam. Ya. Alhamdulillah, dari pemaparan dari narasumber sedikit banyak saya mendapat gambaran tentang RHK. Jadi yang saya pertanyakan itu hanya istilahnya apa ya? Nah, karena yang saya dengar untuk RHK ini dari pertemuan kepala sekolah awalnya itu kan hanya untuk PNS yang reguler, begitu ya. Yang saya tanyakan itu apakah RHK ini hanya untuk yang PNS reguler atau untuk seluruh guru di lembaga kami, baik yang PNS reguler, kemudian yang PGK dan GTT. Karena yang saya dengar itu ada banyak apa ya Bu ya, sumber atau apa ya Bu ya istilahnya itu yang mengatakan bahwa ini RHK ini nanti berpengaruh pada rapot pendidikan seperti itu Bu. Jadi yang saya tanya, yang hanya perlakuan RHK ini apa seluruh guru termasuk yang PNS reguler, P3K dan GTT. Demikian Bu Mila. Mohon maaf dan mohon pencerahan. Baik, terima kasih Ibu Hasaniah Kamil atas pertanyaannya. Jadi untuk RHK guru yang melalui PMM itu tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kualitas sekolah ya, kualitas satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan itu wajib dilakukan guru, apalagi di sekolah negeri. Kemudian yang untuk tadi, P3K tadi Bu, seperti yang disampaikan Pak Wafi, kalau P3K dapat nilai kurang dari baik, misalkan cukup, takut nggak diperpanjang kontraknya. Ya kalau tidak mengerjakan di PMM, Bu, nanti predikat kinerjanya dapat dari mana? Kan harus ke PMM, supaya nanti dapat predikat kinerja, kemudian nanti bisa masuk di angka kredit. Artinya P3K juga wajib. Kalau yang untuk GTT itu sebenarnya kalau tidak dikerjakan, nanti yang berpengaruh kepala sekolahnya.
Jadi di sekolah itu tidak semua mengerjakan, kan di akun kepala sekolah itu kan ada nama-nama gurunya. Nah, itu nanti kelihatan kalau nggak full, bukan berpengaruh ke GTT-nya, karena GTT kan terserah sekolah gitu kan, tapi berpengaruh ke kepala sekolahnya. Tuh. Jadi semuanya mengerjakan, mumpung sekarang masih tanggal 30, besok masih ada waktu di tanggal 31, jadi sebaiknya segera dikerjakan. Oh, begitu ya Bu. Terima kasih Bu, kalau demikian sudah jelas, karena banyak kemarin pendapat bahwa begini, begini, begini. Jadi saya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya di forum ini, akhirnya sudah jelas begitu Bu. Karena awalnya kan hanya katanya hanya PNS yang reguler kan begitu Bu. Terus tadi ada pertanyaan Bapak tadi yang P3K, artinya kan istilahnya ini kan wajib begitu kan istilahnya Bu. Jadi sudah semakin jelas dan saya sudah paham dengan begini. Terima kasih Bu Mila atas pencerahannya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tidak usah dikerjakan oleh P3K itu adalah menu refleksi mandiri. Kalau refleksi itu hanya bisa diakses oleh guru PNS. Jadi P3K tidak bisa, kepala sekolah tidak bisa, GTT juga tidak bisa. Itu adalah menu refleksi. Kalau menu pengelolaan kinerja semuanya bisa akses. Jadi silakan dikerjakan. Selanjutnya pertanyaan dari Junior Fariski tadi. Tidak jadi tanya ya. Oke, Pak Sudarto tidak ada, Pak Adi. Damaria Lauli. Ibu Damaria Lauli, silakan Ibu. Ibu Damaria Lauli, tidak ada ya. Bu Sari Febrianti. Ibu Nimade Sri Widari. Ibu Made. Nimade Sri Widari. Oke, Bapak Samsul Arif. Ya, terima kasih Bu. Ya, siap. Ya, silakan Pak Samsul Arif. Begini Bu, kita kembali kepada RHK. Seandainya kami merencanakan 44 poin Bu di RHK, tapi yang terpenuhi 32 poin, yaitu skor minimal Bu. Apa gitu masalah Bu? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Samsul Arif. Jadi Pak Samsul Arif sebenarnya itu juga banyak yang mengkritisi dan mempertanyakan tentang itu. Karena kemarin waktu di live Instagramnya Profesor Nunu, di situ kalau misalkan yang direncanakan 40 ternyata terpenuhinya 32, ya boleh-boleh saja karena sudah terpenuhi minimal 32, seperti itu. Tapi kemudian ada lagi yang mengkritisi karena dan nanti yang diupload apa? Kemudian kan di situ berarti tidak berintegritas gitu. Dari awal kan sudah ada kesepakatan. Artinya ketika tidak menjalankan kesepakatan, hanya tinggal tidak apa-apa itu bagaimana gitu. Jadi masalah Bu ya? Di kemarin kalau yang disampaikan Profesor Nunu harusnya enggak jadi masalah, enggak apa-apa 32 meskipun 40 dapatnya 32 enggak apa-apa. Tapi kita lihat nanti di PMM bagaimana, karena kan belum bulan Februari, jadi nanti bisa dicoba. Kalau ini hanya terpenuhi 32, apakah nanti di belakangnya bermasalah? Oh iya, Bu. Iya, nanti mungkin di awal Februari ya, berarti beberapa hari yang akan datang kita sudah bisa mencobanya. Seperti itu ya Pak Samsul ya? Iya, terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya, Ibu Sri Sumartini. Maaf Bu Mila, tadi ya terlewatkan Bu, saya mau bertanya. Oh iya, tadi dipanggil Ibu Nimade. Iya Bu. Ya, siap. Silakan Ibu Nimade. Iya, seperti terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Tadi dijelaskan mengenai bintek keterangan di sertifikat ya Bu ya. Berisi keterangan 3 hari atau pakai JP. Nah, yang kurang paham Bu di sini, apakah
Bintek itu sama dengan diklat, Ibu? Ya. Itu ya. Aja Ibu pertanyaannya. Apalagi? Ada lagi nanti ya. Cuman yang mau tanya ini, Bintek itu sama enggak dengan diklat, Bu? Oke. Ya. Jadi Ibu Nide kemarin itu kalau untuk Bintek dan diklat ya. Iya. Diklat itu kalau dilihat dari ininya Bu, di sebentar ininya saya lagi halo, cek. Dengar ya? Cek. Ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas. Jadi Bapak Ibu kalau untuk Bimtek dan diklat, kalau Bimtek itu adalah bimbingan teknis, semuanya bisa melaksanakan. Kalau PNS ikut diklat, diklat itu pendidikan dan pelatihan, yang mana kalau untuk ya. ASN harusnya yang berlisensi dari LAN. Gitu. Jadi ada dari Pusdiklat, Ibu Nimadi, yang mengeluarkan harus Pusdiklat atau Balai Diklat. Kalau misalkan diklat bukan dari Pusdiklat dan Balai Diklat, lebih baik memilih yang Bimtek. Tapi kan di situ jadi satu antara diklat dan Bimtek di RHK-nya. Iya kan? Iya, Bu. Iya, jadi nanti kalau Ibu mau ikut, lebih baik pilih yang Bimtek. Karena kalau Ibu milih diklat, ikut, dan itu PNS, harusnya yang mengeluarkan adalah lembaga yang sudah tersertifikasi oleh LAN, terakreditasi LAN. Harus sudah terakreditasi LAN. Bisa Balai Diklat atau Pusdiklat. Seperti kalau Katsar, seperti kalau biasanya jadi CPNS itu diklatnya kan dari LAN juga. Terakreditasi LAN. Ya. Sedikit Bu. Nah, misalnya di RHK kita bikin untuk pilih untuk bukti dukungnya itu 2. Misalnya kalau kita upload 3, bisa ya Bu? Misalnya kita punya lebih dari 2 untuk binteknya, sertifikatnya Bu? Iya, betul. Kalau misalkan kita punya lebih dari 1, nanti bisa digabung filenya Ibu, file PDF. 2 file dijadikan 1. Kalau memang menunya cuma itu. Kalau gitu kan misalkan 2 kegiatan gitu ya. Nanti ternyata menunya hanya ada 1 dan 2. Ya kalau kita punya lebih bisa dimasukkan dijadikan 1. Misalkan di yang pertama dijadikan 1. Tapi sepertinya itu langsung jadi 1 sih Bu, filenya dijadikan 1. Jadi misalkan Ibu 2 kegiatan ya 2-duanya dijadikan 1 gitu. Iya. Kalau ditambah ada 4 kegiatan ya dijadikan 1 di PDF kan. 4 sertifikat dikonvert jadi 1 file PDF. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, tadi sudah dijelaskan misalnya karena kebetulan saya GTT, Bu, bukan ASN. Nah, misalnya nilainya kurang, apakah berpengaruh terhadap GTT ini, Bu? Saya bukan ASN. Pengaruh seperti apa nanti yang didapat apabila poinnya kurang dari target itu Bu. Iya Bu. Ya Ibu, kalau untuk GTT tadi ya sebenarnya itu kan tergantung kebijakan kepala sekolah. Jadi pejabat penilai kinerja guru itu adalah kepala sekolah. Jika dinilai kurang, kemudian itu ternyata berpengaruh dengan rapor pendidikan dari kepala sekolah tersebut. Karena kan di rapor pendidikan itu bawah sendiri itu kan juga ada tentang kompetensi guru gitu kan. Nah, jika di situ berpengaruh rapor pendidikannya karena kompetensi gurunya di situ kurang, maka itu kebijakan kepala sekolah sendiri. Jadi kita enggak bisa jawab Ibu, kalau kepala sekolahnya enggak apa-apa ya enggak ada masalah. Tapi ketika kepala sekolahnya nanti mempermasalahkan, ya itu bisa jadi masalah. Iya, tapi GTT yang sudah sertifikasi, apakah nanti itu mempengaruhi sertifikasinya Bu? Kalau misalnya nilainya kurang?
Ya, kalau untuk sertifikasi, syarat pencairan sertifikasi adalah memperoleh predikat kinerja baik. Kalau nilainya kurang, berarti predikat kinerjanya jadi cukup atau kurang, maka tidak bisa cair sertifikasinya itu. Jadi syarat tunjangan sertifikasi di peraturan yang baru itu adalah mendapat predikat kinerja baik. Ya, ya Bu Mila, terima kasih. Mungkin itu saja yang tanyakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu Nimade. Selanjutnya, nggak ada yang loncat lagi ya. Saya langsung ke bawah, yaitu Ibu Sri Sumartini, ada? Ya, Bu. Ya, silakan Ibu Sri Sumartini. Siap, terima kasih untuk kesempatannya, Bu Mila. Pertama, pertanyaan saya tentang GTT. Kebetulan di sekolah saya ada satu GTT dan kendalanya itu tidak bisa membuka halaman pengelolaan kinerja. Saya sudah itu dibutuh bantuan itu, Bu. Sudah mengirimkan tapi masih belum bisa. Sudah menghubungi Kapten juga tapi memang masih belum bisa. Itu kira-kira gimana dampaknya ke sekolah itu, apakah ada dampak atau tidak? Terus yang kedua terkait dengan bukti dukung. Bukti dukung itu hanya bisa diupload di akhir atau saat penilaian saja atau bisa di sela-sela bulannya itu, Bu, Februari sampai Juni. Nah, terus yang ketiga, waktu saya lihat di halamannya pengelolaan kinerja kepala sekolah, itu juga ada tulisan rencana hasil kerja, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, ada bukti dukungnya, rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Itu berarti punya semua guru disatukan, diupload di situ juga, Bu. Dan ada lagi dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, mungkin di situ kami butuh, saya khususnya, Bu, karena saya belum tahu. Mungkin nanti ada penjelasan yang dikhususkan terkait bukti dukung selain KUSP dan kehadiran guru itu, Bu. Itu saja. Terima kasih, Ibu Mila. Sama-sama. Ibu Sri Sumartini dari mana ya, Bu? Saya dari Tambelangan, Bu. Tambelangan. Kecamatan SDN 51. Oke. Ibu Sri Sumartini, di akun kepala sekolah, apakah GTT tadi ada, Ibu? Ada, Bu. Ada ya? Iya. Tapi tidak bisa mengakses. Iya. Keterangannya itu guru dan kepala sekolah bisa membuka halaman baru apa gimana ya, lupa saya, Bu. Oke. Ibu sudah mencoba buka website Belajar ID? Iya, menuju kemana, Bu, yang dimaksud? Nah, Ibu buka website Belajar ID, kemudian di situ cari akun. Jangan-jangan akunnya ada dua, tapi yang bisa dipakai bukan yang itu, tapi yang satunya. Sudah pernah coba itu, Bu. Cuma sudah pernah satu coba. Akun itu saja, iya. Hanya satu akun. Yeah. Kemudian akun di Google Belajar ID-nya sama nama akun di PMM-nya sama enggak? Sama, Bu. Jadi di PMM itu kan ada nama akun di atas pojokan itu ya, ada alamat emailnya gitu ya. Yeah. Email yang tertulis di situ dengan email Belajar ID sama? Sama persis, Bu. Sama persis ya. Jadi masuk di situ. Ada, oke. Kalau seperti itu tetap nunggu itu aja, Bu, pusat dari bantuan. Pusat ya, ya. Karena kalau memang itu tidak bisa lanjut, ya karena sistem mau bagaimana lagi, ya enggak bisa. Karena yang handle sana, kalau yang handle masih daerah, karena sih bisa dibetulkan di daerah. Ya. Tapi kan karena sekarang sudah tanggal 30 maksud saya, takutnya nanti ngefek ke lembaga gitu, Bu. Kalau ngefek sepertinya iya, karena kan ada guru yang belum masuk, belum membuat perencanaan. Nah, ngefeknya ke kepala sekolah tadi. Meskipun gitu. Pernah ada yang ada itu kalau GTT tidak wajib seperti itu, Bu ya? Iya, karena kan di situ tertulis semua akunnya. Iya.
Tapi nanti mungkin kita lihat saja Ibu sambil sambil jalan sambil dipantau, karena kan info itu kan setiap hari itu kan pasti ada info-info baru, dan saya selalu membagikan ke grup juga kan ketika ada info baru. Iya, iya Bu. Iya, ada sudah ya Ibu ya. Pertanyaan yang kedua tadi Bu untuk ya, apa ya Bu? Unggah bukti dukung. Ya, yang ditanyakan apa ya Bu? Di bulan apa ya Bu ya? Apa di bulan penilaian? Oke. Kalau untuk unggah bukti dukung itu sebenarnya bisa di, kalau ada menunya itu bisa langsung diunggah sih Bu. Yang penting di situ menunya sudah keluar. Jadi kita bisa unggah kapan saja. Kalau menunya belum keluar ya kita menunggu. Yang penting di situ ada sudah ada menu, kita bisa upload, jadi bisa dimasukkan di situ. Siap, berarti menunggu aplikasi terbuka dulu Bu ya, untuk bulan betul Februari sekali. Dan seterusnya. Ya, betul sekali. Dan bukti dukung yang ketiga itu Bu, seperti dokumen perencanaan satuan pendidikan, mungkin nanti ke depannya bisa lebih detail membahas ini Bu ya, soalnya kurang ngerti yang dimaksud dokumen perencanaan satuan pendidikan ini yang mana gitu. Kalau KUSP dan kehadiran kan sudah jelas. Perencanaan pembelajaran Bu. Modul ajar ya, dari guru-guru itu ya. Nanti kan dijadikan satu, berapa persen itu sudah yang masuk. Iya, iya, iya. Oke. Ya siap Bu, terima kasih banyak Bu Mila. Ibu, saya ini kan lagi ya Bu Sri Sumartini, mohon ya untuk kirim email. Kemudian di sini ada template-nya. Saya, Ibu ikut grup saya ya? Ikut Bu. Oke, saya bagikan di grup ya Ibu ya. Terus emailnya di jam kerja. Ya, siap. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Ainur Rahman. Ya. Bapak Ainur Rahman. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya sebagai guru P3K di SDN 91 dan baru diangkat menjadi P3K 2004 ini Bu. Dan saya masuk ke PMM itu Bu. Kan masih statusnya GTK itu Bu. GTT? Masih, ya GTT. Setelah itu ada yang nggak bisa untuk PNS itu Bu. Apakah yang GTT itu masih bisa melanjutkan atau gimana itu Bu? Masih bisa bekerja untuk di PMM gitu Bu? Iya Pak. Ada kan untuk khusus PNS gitu Bu. Di situ Bu. Di rekomendasi atau apanya itu Bu? Di situ. Yang rekomendasi ayo. Refleksi tak Pak? Ah refleksi ya. Ya. Itu kan hanya untuk khusus PNS itu Bu, di situ Bu ditulis. Sedangkan saya masih honor ya gitu Bu. Apakah masih bisa ngisi atau gimana itu Bu? Tetap ya ngisi di PMM atau gimana? Ya Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang ya saya sampaikan tadi ya Bapak ya, untuk menu refleksi khusus guru PNS, guru P3K itu tidak perlu menu refleksi. Meskipun Bapak misalkan sudah jadi P3K, itu juga tidak perlu untuk mengisi menu refleksi, karena itu khusus untuk guru PNS. Kepala sekolah juga tidak perlu mengisi, karena untuk guru PNS. Fungsinya apa menu refleksi itu? Itu adalah tentang jabatan fungsional guru. Jadi ibaratkan gini, guru itu kan punya jabfung yang berbeda-beda, misalkan golongan 3A, 3B, C, D. Nah, itu mulai guru pertama, guru muda, guru madya seperti itu kan. Dan ternyata di situ ketika gurunya itu guru madya, ternyata kemampuannya masih seperti guru pertama. Maka kewajibannya apa? Ya harus belajar lagi biar kemampuannya sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban. Jadi kalau guru madya ya harus minimal punya kemampuan yang seperti itu gitu. Gitu ya. Iya Bu. Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mila. Oke, selanjutnya Ibu Suhada. Bu, silakan Ibu Suhada.
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ada yang saya mau tanyakan di RHK saya ini kan. Ini RHK-nya bunyinya seperti ini Bu. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ya Bu ya. Di situ 8 poin, satu pelatihan beserta aksi nyatanya. Ya kan Bu? Nah sudah ya. Di sini saya buat 2 kegiatan, berarti Bu aksinya pelatihan mandirinya harus 2, aksi nyatanya harus 2 ya Bu ya? Iya ya, satu pelatihan mandiri kan satu aksi nyata, nanti sekalian itu menjadi satu. Jadi Ibu kalau mengerjakan pelatihan mandiri itu langsung setelah itu mengerjakan aksi nyatanya. Ya sudah. Jadi harus di sini 2 kegiatan Bu saya buat Bu. Jadi 2 kali kayak gitu Bu ya. Iya, 2 kali Ibu. Berarti 1 aksi nyata, 2 aksi nyata, 2 pelatihan kayak gitu Bu ya. 2 aksi nyata, 2. Iyalah 2, 1 pelatihan beserta aksi nyatanya 8 poin. Sudah itu saya buat di RHK saya tuh 2 kali, 2 kali kegiatan. Ya, jadi Ibu gini, di PMM itu yang di menu pelatihan mandiri ya. Itu Ibu cek, pilih topik yang menurut Ibu itu gampang. Nah, setelah itu Ibu melakukan pelatihan di situ, latihan topik itu. Ya, ya. Dan setelah latihan mengerjakan aksi nyatanya, selesai, sudah dapat 1. Ya. Terus lagi melakukan latihannya, terus mengerjakan aksi nyatanya, selesai, sudah. Iya, iya. Selesai. Jadi aksi nyatanya itu di-upload juga nanti, Bu, ya. Kalau yang itu tidak perlu karena sudah terekam di PMM. Oh, jadi sertifikatnya saja yang di itu kan, yang dimasukkan kayak gitu, Bu, ya. Tidak usah upload apa-apa yang itu, Ibu. Nanti dari sistemnya langsung keluar kalau Ibu sudah memenuhi RHK-nya. Iya, iya. Sudah itu yang kedua Bu ya, ini RHK saya yang kedua, meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini kan durasinya 1 kali kegiatan 2-3 hari, poinnya 8 poin, di situ saya buat 2 kegiatan, itu bagaimana Bu? Apa harus 2 kegiatan juga saya upload nanti? Iya, berarti 2 kali Ibu ikut. Jadi misalkan hari ini kan kita bimteknya 3 hari. Ya, ya nanti ya Ibu harus ikut bimtek lagi. Oh, yang 3 hari juga. Jadi di-upload 2 sertifikat kayak gitu Bu ya? Betul, betul Ibu 2 sertifikat. Iyalah. Iyalah, makasih Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas baik. Pertanyaannya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Magdalena Saina. Ibu Magdalena itu sudah saya tulis di kolom komentar ya untuk link grup WhatsApp-nya. Oke, udah Bu, udah gabung tadi Bu. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Magdalena. Makasih Bu Mila. Sama-sama. Iya. Ini ya berkaitan dengan yang Ibu Mila penjelasan tadi. Yang kalau yang diambil itu misalnya lebih dari 32 poin. Kemudian sementara nanti yang terpenuhi satu semester bisa enggak mencapai poin yang diambil. Intinya minimalnya 32 poin. Tapi itu gimana Bu? Enggak menurunkan ekspektasi pimpinan itu? Seperti itu. Kemudian yang berikut penilaian ini untuk e-kinerja ini semuanya kan pimpinan ya Bu ya. Mohon maaf Ibu. Terima kasih ya Bu. Bisa diulang pertanyaan yang nomor 2? Iya, dengar jelas Bu suara saya? Iya, sekarang sudah jelas. Oke, Mas, pertanyaan saya yang kedua ini Bu, ini Coba diulangi semua Ibu, nilai Helena dari awal tadi. Diulangi semuanya. Putus-putus okay. Tadi soalnya Bu. Ya, mohon maaf. Oh.
Ya, ini yang pertama, kalau kita mengambil lebih dari 32, kan minimal 32. Terus nanti faktanya kita hanya bisa ngambilnya cuma 32 doang. Terus itu enggak mengurangi ekspektasi pimpinan, Bu. Padahal di awal kan kita udah sepakat bahwa saya mampu, Pak. Begitu, sampai poinnya 40 misalnya seperti itu. Ternyata sampai 32 aja. Kemudian yang berikut, Bu, untuk penilaian kinerja PMM ini, penilaian yang tertinggi ini kan maksudnya semuanya ada di tangan pimpinan ya, Bu, ya? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu Magdalena. Ya, Ibu Magdalena, seperti yang kita ketahui, PPK, pejabat penilai kinerja kita adalah kepala sekolah. Itu sudah jelas tertulis di Perdirjen 7607. Ada satu pertanyaan nih Bu Magdalena, mohon maaf, apakah Ibu ASN, ASN PNS atau P3K, atau GTT, atau PNS. Sekolah swasta? PNS ya? Okay, PNS. Okay, terima kasih Bu Magdalena. Jadi itu tadi kan pejabat penilai kinerja PNS adalah kepala sekolah. Kemudian semuanya ada di tangan kepala sekolah. Kalau kemudian itu dianggap tidak memenuhi ekspektasi kepala sekolah, itu kepala sekolah berhak memberikan nilai kurang karena memang dianggap tidak berintegritas. Orang dari awal sudah direncanakan, sudah mampu. Ibaratkan kan perencanaannya itu sudah matang, sudah ada komunikasi, tapi ternyata tidak memenuhi target kinerja. Berarti dikurangi. Nah itu sudah wewenang kepala sekolah. Wewenang penuh kepala sekolah. Tetapi jika kurang dari 32, itu sudah by system. Untuk yang 32 dengan 40 tadi, misalkan perencanaannya 40, terus ternyata dapatnya 32. Nah itu kan artinya masih tergantung kebijakan dari kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu menganggap ini tidak memenuhi ekspektasi, akhirnya dikasih nilai kurang, atau dianggap ya sudah, yang penting sudah 32, nanti saya kasih baik. Itu sudah tergantung oleh kepala sekolahnya. Seperti itu, Ibu Magdalena. Lalu kemudian tadi untuk aksi nyata ya, Bapak Ibu ya. Aksi nyata ya. Maksudnya saya agak ini karena sudah sore sekali. Pertanyaan kedua tadi apa Bu Magdalena? Tadi yang untuk RHK poinnya? Udah Bu, udah dijawab semua Bu Ngge, makasih. Udah dijawab ya. Oke. Terima kasih ya Ibu Magdalena ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Bu Mila. Ya, silakan masuk ke grup untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih update. Selanjutnya untuk Bapak Saiful Anwar. Bapak Saiful Anwar. Silakan Pak Saiful. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Di sini kan si kepala saya ada GTT yang meninggal. Tapi di pengelolaan kinerja itu ada Bu, apa kita harus mengerjakan yang itu Bu, apa dibiarkan itu Bu, dan apa berpengaruh dengan ke sekolah, dengan ke, ya. Ke kepala sekolah juga Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Kalau kejadiannya sudah resign atau sudah meninggal dan yang artinya GTT tersebut sudah enggak ada di sekolah tersebut, nanti datanya akan hilang-hilang sendiri. Jadi tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Justru kalau dikerjakan nanti malah tambah repot. Tapi di Dapodik masih belum dikeluarkan, Bu. Ya harus dikeluarkan, Bapak. Oh, segera ya, Bu. Iya, sesegera mungkin dikeluarkan. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Pak. Selanjutnya Pak Fathur Rahman. Pak Fathur Rahman. Ada, oke, Pak Amir Mahmud. Pak Amir Mahmud. Iya, siap. Silakan Amir. Pak Mahmud. Nah, ini Bu ya, saya mau tanya masalah penguploadan sertifikat. Kalau
kemarin-kemarinnya yang pengajuan pangkat melalui Dupa, sertifikat itu ada pendukungnya, bukti dukungnya ya undangan, daftar hadir, deskripsi pelatihannya atau sertifikatnya itu, baru sertifikat. Apakah yang di PMM itu sama dengan yang itu, apa cuma sertifikatnya aja yang diupload itu? Terus kalau bukti laporan lagi kan itu waktu membuat RHK ada yang buktinya seperti sertifikat, ada laporan. Laporan itu bentuknya seperti apa itu? Saya kurang paham itu. Terima kasih sebelumnya. Ya. Sama-sama, Pak. Kalau untuk yang sekarang Bapak Ibu, RHK itu bukti sertifikat saja. Jadi tidak usah ada yang lain-lain, daftar hadir lah dan lain-lain itu enggak ada. Hanya sertifikat saja. Terus kemudian kalau yang bukti dukungnya laporan itu tergantung apa, Pak. Misalkan laporan tugas tambahan guru itu sudah saya bagikan di grup. Bapak ikut grup WA saya ya? Iya, ikut. Terima kasih. Ya, sudah saya bagikan, Pak, contoh-contoh ya, laporannya siap. Jadi bisa terus Bu, ada lagi. Ya. Gini ya. Sertifikat itu apakah harus yang dikeluarkan oleh pelatihan di PMM ini atau di seperti misalnya kami di KKG. Di KKG itu mengadakan, kan tidak masuk ke PMM ini, tapi di KKG itu juga mengadakan kegiatan, intake misalnya, pelatihan atau pertemuan rutin bulanan. Apakah itu bisa dibuatkan sertifikat, Bu? Yang ditandatangani oleh ketua K3S atau ketua gugusnya. Gitu. Makasih, Bu. Ya, ya Pak, sama-sama. Jadi kalau pelatihan yang bukan dari PMM apakah boleh? Boleh. Pelatihan itu bukan hanya harus dari PMM, yang tidak dari PMM juga enggak apa-apa. Kenapa kok diarahkan yang di PMM? Karena biasanya lebih terpercaya gitu, Pak. Tetapi kalau memang Bapak Ibu mengadakan KKG dan itu memang sudah terbiasa dilakukan dan memang terpercaya, enggak ada masalah. Lewat di KKG sertifikatnya tetap sah bukti dukungnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama Pak Amir Mahfud. Ya. Oke, Pak Fathur Rahman. Silakan ya. Bapak Fathur Rahman. Terima kasih atas yang saya ingin tanyakan Bu, di sekolah kami ini ada simpang siur Bu masalah yang dimasukkan dalam RHK. RHK Bu. Ada PNS, GTT, dan P3K. Sementara yang saya dengar informasinya yang GTT itu tidak usah katanya. Nah ini mohon penjelasan dari Ibu. Soalnya tadi sudah dijelaskan kalau nanti sangat berpengaruh dan nanti di rapor pendidikannya itu Bu. Ya mohon penjelasan Bu dari Ibu. Makasih Pak Fathur Rahman. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, semuanya itu nanti berpengaruhnya di akun kepala sekolah loh. Kan akun kepala sekolah itu di dalamnya ada nama guru kan. Di nama-nama guru itu nanti kan kelihatan ini tidak melakukan memenuhi gitu kan. Nanti takutnya berpengaruh ke kepala sekolahnya. Jadi kalau ke GTT-nya itu tidak ngaruh sama GTT, kecuali GTT yang sertifikasi. Tapi GTT yang tidak sertifikasi tidak ngaruh, ngaruhnya ke kepala sekolahnya. Jadi harap, berarti, ya. Jadi berarti harus diisi ya Bu RHK-nya untuk mempunyai kesempatan. Kan kesempatannya tinggal satu hari lagi ya Bu. Iya betul, sampai besok aja. Dan ini lagi Bu masalah sertifikat yang dikeluarkan tadi dari PMM itu, saya sebagai kepala sekolah, nah di sini apakah sertifikat itu yang diupload apa sama dengan yang dimiliki oleh guru, antara kepala sekolah dan guru itu apa sama sertifikatnya, maksudnya apakah dipilah nanti uploadnya kepala itu? Sekolah ini ngupload sertifikatnya untuk diri sendiri apa sertifikatnya guru? Enggak, yang saya tanyakan apakah yang khusus kepala sekolah dan untuk guru ya guru itu sertifikatnya yang dimiliki itu apakah
tidak beda. Ya? Sertifikat okay. Nanti yang diupload maksudnya Bu. Apakah guru ini kriterianya, apakah kepala sekolah ini kriterianya? Oh iya, jadi maksudnya sertifikat yang jenis ini khusus untuk kepala sekolah, yang jenis ini khusus untuk guru gitu Pak ya, pertanyaannya Pak ya. Ya Bu, itu yang dimaksud. Okay. Jadi untuk sertifikat, Bapak Ibu lihat RHK-nya. RHK-nya di situ kan ada keterangan, misalkan sebagai peserta berbagi praktik baik. Meskipun itu kepala sekolah, meskipun itu guru, ketika menjadi peserta berbagi praktik baik tulisannya sama. Terus yang dipakai itu misalkan nama guru yang dipakai dimasukkan di bukti dukung untuk guru bisa. Misalkan nama kepala sekolah yang dipakai dimasukkan di bukti dukungnya kepala sekolah bisa. Karena kan dilihat dari kegiatannya Bapak. Dari kegiatannya. Jadi bukan terpisah kegiatan ini. Berbagi praktik baik khusus untuk kepala sekolah bukan. Jadi guru boleh sama kepala sekolah sama, yang penting RHK-nya sama. Bahkan sama-sama ikut coaching. Insya Allah minggu depan insya Allah tanggal 8 saya akan mengadakan coaching dan mentoring untuk aksi nyata pelatihan mandiri di PMM. Nah, kepala sekolah kan buat aksi nyata juga, guru buat aksi nyata juga. Sertifikatnya bisa dipakai kepala sekolah, bisa dipakai guru gitu, Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas sarannya. Ya. Terima kasih, ya. Bu. Sama-sama, Pak. Dan Bapak Ibu, untuk sertifikat yang dari komunitas kami itu unik ya. Jadi semua sertifikat itu asli, nomornya beda semua. Jadi kalau di-scan itu beda. Ini yang ke depan. Ini kemarin yang dua kali pertemuan kemarin ketika di-scan kan keluar nomor sertifikat. Nah ini nanti untuk ke depan ketika di-scan keluar nama dan unit kerja. Jadi kalau namanya diganti nama orang lain ketika di-scan kelihatan itu sertifikatnya palsu berarti. Seperti itu. Jadi nanti untuk sertifikat dari komunitas ini insya Allah unik dan asli gitu ibaratkan. Oke, selanjutnya pertanyaan. Ya, silakan Pak Rohman. Ainur Rohman. Pak Amir. Ya, Pak Ainur Rahman. Oh, Pak Amir ya. Pak Amir ya, Pak Amir Rahman. Maaf ingin tanya lagi, Bu. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Pak. Nah, ini ya, kan kami berencana akan mengadakan kegiatan PKB ya. Nah, otomatis kami mendapatkan sertifikat pengembangan diri itu. Nah, pengembangan dirinya kami mengambil judul peningkatan bahasa Madura ya. Kalau guru mapel misalnya guru mapel agama PAI terus PJOK ikut, apakah sertifikatnya itu bisa linier atau gimana Bu, apakah harus linier atau gimana? Tapi guru agama itu ikut, olahraga juga ikut kan, biasanya peserta itu kalau mengadakan pengembangan diri, halo? Iya, cek. Boleh Pak, silakan lanjut kedengaran. Kalau pengembangan diri itu biasanya pesertanya yang dapat sertifikasi, Bu. Dan boleh yang tidak dapat sertifikasi, boleh ikut. Nah, karena sekarang ini tuntutan dari RHK ini, ternyata yang daftar ini banyak sekali, membludak. Gimana ini? Saya tak lihat-lihat, ada yang dari PAI, ada yang dari olahraga, apakah bisa digunakan atau gimana Bu? Terima kasih nanti sarannya. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk sertifikat tadi Pak ya, misalkan Bapak mengadakan kegiatan. Nah dilihat di RHK-nya itu keterangannya itu kegiatan pelatihan ya Pak ya. Bapak buat pelatihan. Pelatihannya itu 3 hari ya. Kalau itu berarti BIMTEK maksudnya Pak ya? BIMTEK ya, BIMTEK 3 hari yang ya. Yang RHK nomor 7 itu ya, berarti BIMTEK. Iya. Dan itu keterangannya itu harus yang di bidang pendidikan Pak. Yang berhubungan ya, di bidang pendidikan. Artinya kalau yang penting di bidang pendidikan ya sama saja. Kalau menurut Bapak itu sudah termasuk di bidang pendidikan bisa. Karena kan kompetensi bahasa Madura ya Pak ya.
Ya, kompetensi berbahasa Madura itu. Kompetensi bahasa Madura. Ya kalau guru kan sebenarnya ikut kompetensi berbahasa Inggris kan boleh, Pak. Kenapa bahasa Madura enggak boleh? Oh, gitu ya. Nah, iya, Bapak kan misalkan kuliah S1 gitu ya. Terus iya. Yeah. Itu wajib ikut TOEFL gitu kan? Iya, yeah, iya, yeah, sama aja. Nah, masalahnya ya, kan gini, Bu, kan guru agama dan guru olahraga itu kan enggak ngajar bahasa Madura lain dengan guru kelas. Iya, nanti, kan enggak ngajar bahasa Bapak Inggris ya. Juga kan. Iya, sama ya. Dengan bahasa Inggris. Oke, okay, okay. Iya. Berarti bisa ya, Bu ya. Jadi kan itu meningkatkan kompetensinya guru. Kompetensinya juga, iya, ya. Kompetensi guru ya. Ya oke, okay. Terima kasih Bu sarannya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Okay. Lanjut ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.31. Jadi sudah sangat sore sekali. Untuk pertanyaan boleh bertanya lagi besok, silakan besok ikut kegiatan di hari ketiga dan juga penutupan ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu sehat sekali. Terima kasih untuk narasumber Ibu Rahmawati dan Bapak Mahfud. Terima kasih untuk tim komunitas guru hebat Kabupaten Sampang. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Semoga kita selalu sehat dan semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana ini cara pengambilan sertifikatnya Bapak Ibu?